Tunjuk dalam tengah-tengah perjalanan ni untuk nak menuju ke alam akhirat. Nabi pun duk cerita dalam hadis dia, ana walid dunya. Nabi dia royak kata Nabi Muhammad dia terdio dengan dunia ni. Dia ibarat kata karakibin. Mati orang naik ke neraka. Ha, mati orang naik ke neraka. Mati kita naik motosikal, naik kereta lah. Duk berjalan tiap-tiap hari nyok kita. Masa duk berlalu kita ni. Umur kita bila masa duk berlalu ni daripada setahun ke setahun kau kurang dah. Ha ni tahun baru Islam ni kurang setahun dah. Kurang setahun. Tahun lalu ada lagi. Tahun ni kurang setahun. Tahun dapat kurang pula. Bila duk kurang ya akan sabarlah. Apa ke umur yang Allah Taala hak kepada kita. Ha tu. Nah Allah Taala hak umur kita dia akan sapalah. Bila sapa umur itulah apa panggil kita akan meninggal dunia akan menuju ke alam barzakh. Nabi bercerita gitu. Nabi kata aku dengan dunia ni mati orang naik kereta motosikal. Mati orang naik motosikal dah. Dan sentiasa berjalan, sentiasa pergi. Ha sentiasa pergi. Ha sentiasa berlari. Setiap saat, setiap masuk. Hanya Nabi kata, istazalla tahta syajaratin. Hanya kita duduk jalan ni, bila berasa penat, berasa letih, kita bernaung di bawah bayar terduh. Istazalla tahta syajaratin. Kita akan bernaung di bawah bayar pokok kayu. Bila kita berasa letih. Macam kita duduk jalan ke? Nah kita jalan ke tembok, ke batas tu. Jalan, bila jauh dah berasa panas weh. Kita pun terduduk pokok kayu. Pokok kayu mana rene, sikit terduduk, kita pun beradu letih kejap. Nawi hilang panah. Dimaki ya Nabi kau ya. Kita dah hari ni duduk terduduk di bawah pokok kayu. Mana terduduk pokok kayu? Rumah kita. Kita dah berjalan tiap-tiap hari ni, kita terduduk di bawah pokok kayu. Iaitu rumah kita buat sama taruk. Haa, tu rumah kita sebagai kata, bayangi untuk kita terduduk sama taruk. Kemudian Nabi kata, selepas pada kita dah terduduk dah, hilal letih dah, Nabi kata, sumaraha watarokaha. Kemudian Nabi kata, akan pergi dan akan tinggal. Akan pergi, akan tinggal. Tinggal apa? Tinggal pokok kayu tu. Kita akan tinggal, kita akan pergi tinggal pokok kayu tu. Yang ni tinggal rumah kita. Kita buat rumah, sebuah rumah tu, kita bernaung di bawah tu. Kita tidur, rehat situ. Kita makan di situ. Bila satu hari kita akan tinggal pokok kayu tu. Kita akan tinggal tempat rumah kita tu. Menuju mana tu? Menuju ke alam akhirat. Karena kita nak pergi sana belakang. Sini untuk sama taruh saja. Tasofia kata gapolah. Ha, tu sama taruh. Nabi pun ada royak hadis dah. Sebab tu apa ni dunia ni Nabi kata darul mamar. Ad-dunya darul mamar. Dunia ni tempat lalu lalai ya. Tempat lalu jalan ya dunia. Sambil-sambil lalu jalan nyok. Pastu apa? Ambil lah bekalan tengah jalan, ambil kutik. Ada kulak kutik. Ha, ada buah-buah kayu, kutik buah kayu sebagai bekalan nak pergi pada akhirat. Lah ni kita duduk berjalan pocik-mocik weh. Ha, mocik-mocik nak ya, ambo sendiri pun tengah berjalan lah ni. Maka di samping-samping kita berjalan ni, kita kena pungutkan bekalan kita. Jangan terlupa. Kena bawa bekalan kita. Nanti kita nak pergi tepat sampai sana, kita nak makan gapo masa kita letih. Masa kita perlu kepada bekalan, kita nak makan gapo. Kalau kita tak sedia bekalan di dalam perjalanan kita. Hatu kecek mudah-mudah nak ayat kita ni. Maka akhirat ni Nabi kata, wal akhiratu darul baqa. Akhirat ni tempat kekal selama-lama. Tak ke mana-mana dah kita. Bila sampai ke akhirat esok, tak ke mana-mana dah. Duk situlah buat kekal selama-lama. Mana tu tempat akhir yang kita duk cita-cita di hari ni? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatu impian kita. Itulah apa panggil harapan kita. Itulah cinta kita dan cita-cita kita.
Ha, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai situ tak gaduh dah pocio. Yang penting hari ni kita bimbing di tengah perjalanan kita ni, takut apa? Takut kita tak cukup bekalan-bekalan. Kalau ambo tak cukup, ambo seksa di tengah jalan. Kalau demo tak cukup, demo akan susah di tengah jalan. Di sana tak ada tempat nak bergetah. Di sana tak ada tempat nak penyek apa-apa nak ayat tu. Keperluan kita tak dibagikan oleh orang lagi akan datang. Kita kena sedia sendiri, kena sedia sendiri. Hari ini kita, keadaan kita hidup di dunia di hari ini, kita kena yakin berlaku. Tu nak ayat tu. Maka dengan tahun hijrah, dengan adanya hijrah Rasulullah, kerana hijrah ni ialah memberi arti besar kepada kita. Kita selaku umat Nabi Muhammad, dengan hijrah Rasulullah, dengan ada tahun hijrah ni, memberi arti besar kepada kita. Untuk apa tu? Untuk kita mengubahkan sikap kehidupan kita. Hijrah ni, asal Rasulullah hijrahnya berpindah. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Tu Nabi kita berhijrah. Iaitu Nabi kita duduk Mekah 13 tahun. Bila diserai oleh musyriki Mekah, bila dimenetek oleh musyriki Mekah, bila halau, bila musyriki Mekah hambat Nabi kita, terpaksa Nabi kita kena undur diri. Bukan berarti Nabi kita menakut. Bukan berarti Nabi kita lari dak. Nabi undur jakah, 2-3 jakah untuk nak serai kelik pula. Apa panggil undur cari strategi. Nabi kita undur belakang untuk cari strategi lebih baik lagi. Untuk nak menguatkan kekuatan dia hari depan. Sebab tu tahun yang kelapan, setelah Nabi tinggal Mekah 8 tahun. Tahun yang kelapan Nabi kita bawa para-para sahabat serai Mekah klik, bukalah Mekah mula. Hani nak ayat Nabi kita. Susah Nabi kita. Nabi bawa agama ni Allahu Akbar. Moci-moci weh nak ayat kata. Susahlah Nabi Muhammad tak ada dah. Sebab tu kita di hari ni nak ayat kata kena usaha sedaya upaya. We jadi kita ni ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ambo masuk syurga, demo masuk syurga semua yang ada pada malam ni. Kenapa? Kita kena usaha sedaya upaya supaya kita jadi ahli syurga Allah taala. Rebah bangun tak terkira dah. Tu nak ayat kata. Kerana apa? Kerana kita hidup dunia ni kalau terjun dalam neraka tak ada arti kita hidup. Kacau nak jadi orang Islam lah pagi petang. Siang malam jadi orang Islam. Nak makan cari lembu semelih. Nak makan hayat semelih. Nak makan benda halal. Hak haram tak buat. Hati nak ayat kita. Nah, kita tujuan apa? Nak masuk syurga, nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Larang patah Allah, kita kena tinggal belako-lako. Apa hak Allah Ta'ala larang? Apa hak Allah Ta'ala royak kita benda tak comel, kita jangan dia buat. Ni apa panggil? Kita kena usaha sedaya upaya. Bila kita masuk syurga lagi akan datang, apakah cita-cita kita di hari ni? Maka dia akan berjaya belako-lako. Maksud dia kata samrit. Jadi samrit berlaku. Berjaya berlaku. Kerana apa? Kita nak banyak. Bila kita masuk syurga Allah Ta'ala lagi kena datang apa nama di antaranya. Selain daripada kita bahagia dalam syurga dah, kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Kita boleh jumpa dengan isteri dia Khadijah. Kita boleh jumpa dengan Siti Aisyah. Kita boleh jumpa dengan isteri dia Saudah. Boleh jumpa dengan Maimunah. Boleh jumpa dengan Ummu Salamah. Boleh jumpa dengan Hafsah. Boleh jumpa semua sebelah orang isteri Nabi Noya tu. Boleh tengok sendiri, boleh salam, boleh peluk. Allahu Akbar. Yang mana kita duk belajar selama kening di hari ni boleh jauh.
Boleh jumpa dengan Serina Abu Bakar, boleh jumpa dengan Serina Umar, boleh jumpa dengan Serina Uthman, boleh jumpa dengan Serina Ali, boleh jumpa dengan anak Nabi kata Fatimah, Ummi Kulsum, semua Siti Raqiyah ketemu Habib Ji. Tepung di syurga aku lagi kena teh. Hanya ya. Kalau tak lagu tu kita rugi besar. Ha, dah kita masuk neraka ke maci-maci, kau duduk tepik dalam tu lah. Duduk dengan Piawe, duduk dengan Fir'aun. Duduk dengan Haman. Duduk dengan Korun. Duduk dengan James Baker. Duduk dengan Lee Kuang Yew. Duduk dengan Simon Paris. Tu noya tu. Penetai-penetai Islam di atas dunia noya tu. Ha, tak ada artis ke habuk itu. Hidup merana kecewa dalam neraka esok. Sari demi sari, sari demi sari, tak ada dah. Kekal buat selama-lama, tak ada arti kita. Hari ini ayat kita. Nah, jadi hari ini gena-gena kena usaha. Kita kena usaha, menjadi ahli surga lah ta'ala. Rebah bangun tak ada kira dah. Kerana Nabi kita bawa agama nak boleh hijrah ni, Allahu Akbar, ibu-ibu. Susah sekali nak ayat Nabi kita. Nabi kita belawai. Nabi duduk Mekah 13 tahun bawa agama. Nabi kita duduk di Mekah 13 tahun Nabi kita berdakwah. Ajak manusia sembah Allah. Larai orang buat jahat. Hani nak ayat keadaan Nabi kita bawa agama dulu. Bukan mudah. Kira mudah tak mudah kalau kita ada cekak ke tak? Kalau kita ni ada kuasa ke tak? Kalau kita ni ada semangat ke tak? Kalau macam Rasulullah. Kira dalam Mekah mula-mula masa jahiliyah, Nabi kita sorang yo Islam. Semua tu semua tak kaum. Pak kita berserak dah kalau kita sorang. Supaya dengan kita nak dakwah hari ni gedok dalam kampung orang Syiah. Kampung orang Buzah. Semua tokong belaka. Semua beralah belaka. Kita sorang Islam. Kita berasa kuasa dak dalam kampung tu. Kita nak mengislamkan semua hak buzah-buzah yang ada dalam kampung tu. Kuasa dak kita? Eh, tak kuasa. Ambo tak jamin, tak jamin. Nak dakwah lagu mana pada kiki ni hening je. Kiki dah hening lagi kelip berat kita. Hani nak ayat Nabi kita duduk dalam Mekah. Selama 13 tahun ni Mekah, Allahu Akbar. Tapi 13 tahun ni Nabi kita berjaya samrit. Tapi nak boleh samrit, Allahu Akbar. Berapa kali Abu Jahal, serai ke rumah pak saudara dia, pak nakal dia. Untuk nak berhentikan Nabi kita. Nak win Nabi kita tu beradukan dakwah dia. Usaha musyriki Mekah ni habis-habis. Mari bui tawarai kepada Nabi kita. Sehingga Abu Jahal pergi jumpa dengan pak saudara Nabi. Suruh pak saudara Nabi royak ke Nabi kita Muhammad tu. Biar dia beradulah dakwah tu. Dia duduk kacau sangat, dia nak gapo Muhammad tu. Boleh orang lari tak reti je, dia nak gapo sangat. Hei Abu Talib, meroyaklah anak saudara mu tu Muhammad tu. Kalau dia nak ke tamnaing pekak, dalam Mekah kalau dia nak tamnaing, aku nak letak dia jadi ketua besar dalam Mekah. Kalau dia nak kepada kekayaan, aku nak kutip habis kakak mah dalam orang dalam Mekah, aku nak wik dia. Kalau dia nak ke orang Tina jangok, aku nak pilih hak mana jangok dalam Mekah, aku nak wik dia. Asal dia royak, nak kapur dia kacau sangat. Tu tengok usaha puak-puak musyriki Mekah. Nak wik Nabi kita beradu. Dia gamak ke Nabi kita nak ke benda duk berdakwah ni. Tak ada, Nabi tak ada. Nabi nak sapakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak caping dengan Nabi kita, Allah, kita tak sapa Islam sini ngaya tu. Tak sapa sini Putu Mesu ni. Putu Mesu ni jauh lagi lah.
Duduk hutan jauh dengan bandar, dengan naga jauh, dengan jalan jauh, dengan petani jauh. Kau jauh lagi nak sampai sini. Hani nak ayat kata kalau tak, tidak ada kesungguhan Nabi-Nabi kita. Nah, tak, tidak ada kesungguhan Nabi kita dan para-para sahabat dia. Hani nak ayat kata. Hatu serengih musyriki Mekah pada awal-awal Nabi kita berdakwah. Suruh Nabi kita beradu, 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 beradu. Tapi Nabi tak beradu kerana Nabi tak ada nak benda dak. Oh, kalau Nabi nak pekak orang nak tok huana. Nak tok nayuk rata menteri dalam Mekah. Tu no ayat tu. Kalau Nabi nak kaya, Abu Jahal nak kutip mah-mah. Nak pungut mah-mah orang dalam Mekah, nak wi ke Muhammad belaka. Tengok. Hani no ayat tawar ni. Nabi Muhammad gitu lagi orang duk tawaran dah. Benda ni ayat tu. Kerana manusia ni dua tiga perkara ni ya. Nah, manusia ni dua tiga perkara ni ya. Dia tak ada lebih dah manusia. Sebab tu orang di hari ni dia nak ni ya. Kalau dia jadi apa? Nak kaya. Tidak nak pekak. Tidak kan nak orang tinu. Tiga ni besar sekali. Kau kena ambil lagi berat tak? Kau kena ambil pada berat pakai tinggal Islam. Pakai kadas kat tu Islam nak ayat tu. Tapi Nabi kita ia tak bukan nak tu tak. Ia nak siapa risalah Allah kepada manusia semua. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, semualah akan Tuhan kamu. Tu nak ayat kata, Nabi berdakwah ajak orang semua Allah Ta'ala. Kita ada nak muka lain. Nak sebarkan agama suci kepada hamba-hamba Allah. Daripada manusia hidup dalam kegelapan, kejahilan, nak jadi cahaya terang menerang sucinya. Ha, tu Islam nak ayat tu. Kerana apa tu? Kerana agama Islam ni agama Allah. Ugamo Islam ni ugamo Allah. Jadi Nabi dia nak hatakan, dia nak sapakan ugamo Allah kepada manusia. Sebab tu Nabi tak ada tujuan gapo. Demo nak wi duit pun dia tak si. Demo nak letak pekak pun tak si. Orang nak wi tina jangak pun tak si. Nabi hidup bukan kuamai dah. Sabik tu bining dia ni bujel belaka. Bujel belaka-belaka sorang je anak dara. Ha tu nak ayat tu. Nabi kita. Sorang je anak dara. Siti Aisyah sorang tu anak daranya. Tapi tak ada boleh anak sorang bu. Hak lain bujel belaka 10 orang lagi bujel. Bujel-bujel. Mula-mula nikah lagi Nabi kita tengok nyetan hak bujel umur 40. Allah kalau kita tak cerak. Oh kita baru nak bini umur 25, dia bertarah 40, iling kepala. Tapi Nabi dah, Nabi nikah. Tengok Nabi kita nikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40, Nabi nak lagi. Kerana Nabi bukan nak kepada retina jangak dah. Bukan nak orang muda dah. Nabi nak pada benda lain. Nabi naknya nawi ugama ni biar kemel, 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 kemel. Sehingga dalam kau habis licin. Hak dek semua tak kong habis dalam kau tu. Masuk Islam habis licin. Allah bijak sungguh Nabi Muhammad. Ih kita tak nak kecek. Nak cari lima orang masuk Islam pun sedap cerak. Nabi hak dia sorang dek klik-klik. Nabi sorang dalam kau dek klik-klik-klik-klik Islam. Boleh nikah dengan Khadijah dua orang. Duh, tak lama Nabi gimik Zainina Ali mari pera di rumah dia umur 10 tahun. Tiga orang. Okay? Duh, tak lama Khadijah kata ada waris yang seorang hamba nama Zaid bin Harisah. Dia ambil pera. Pak orang. Okay? Islam mula-mula. Pak orang. Okay? Duh, tak lama Abu Bakar masuk Islam. Lima orang. Okay? Duh, tak lama Nabi kita royak-royak. Zainina Usman masuk Islam. Ni orang. Okay? Duh, tak lama Selina Usman masuk Islam. Lama-lama Abdul Rahman bin Auf masuk Islam. Ni tujuh orang. Okay? Lagu tu lah Nabi kita. Lagu tu lah, lagu tu lah. Mula sikit-sikit. Di tepi Baitullah tak nak kecek lah.
Takkan yak kuling agak. Ada besar payah, ada besar batenyu, ada besar batai pisek dah berlaku. Oh, ada macam-macam, hak pala jambu, hak pala kutu. Ada berlaku nak yak tu. 390 ekor duk keliling Baitullah. Ha, pagi kau tengok. Kau lah rumah dah nak kejar dah lah rumah. Lah rumah ni ada berlaku. Cokoh, cokoh, cokoh lah rumah. Supa orang siala ni. Supa orang siala ni dah. Tu Nabi kita berdakwah nak ayat tu. Gida royak risalah Allah. Gida royak kesucian agama Islam. Nabi kita belaca baca ayat Quran hak turun Nabi kita. Ha, Nabi masuk rumah ke rumah, rumah ke rumah. Nabi tak ada kerja lain dah. Sebab tu Nabi tak kira makan ada makan, tak ada puasa. Nabi kita. Pakaian tak ada kira cari ke cari, tak ada kira buruk ke buruk, tak ada kira dah. Tu Nabi kita. Tanah tak ada sikit buk. Nabi pernah royak kepada anak dia Fatimah. Wahai Fatimah, ayah ni tak ada milik gapo harta dunia. Tak seharaplah Fatimah. Kata ayah nak tinggal harta dunia tak ada, ayah tak ada Fatimah. Tu Nabi royak ke anak dia sendiri Fatimah. Anak bosu dia dengan Khadijah. Tapi baik dengan Siti Aisyah. Ha, tengok. Kita anak tiri dengan mak tiri siap dah. Dikai bayar kita. Ha ni kita tak rak, Islam kita tak rak. Islam kita berbual mengaka. Tak rak, tak rak, tak rak. Ha, tu noyak tu. Ha tu keadaan noyak tu Nabi kita. Nabi kita permulaan noyak nak boleh ke hijrah. Nak boleh ke hijrah noyak tu. Allahu Akbar. 13 tahun. 13 tahun Nabi kita. 10 tahun mula-mula tu Khadijah mati. Khadijah mati tu gak Nabi kita serabut lah. Hari Khadijah mati Nabi teriak. Merah mata Nabi kita teriak, teriak, teriak. Dua ayat tu, ya Allah. Ya Allah, Khadijah ku tak ada dah. Ya Allah, Khadijah ku pergi dah. Ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ku tak ada dah Khadijah. Ya Allah, Khadijah lah orang batu perjuangan ku. Ya Allah. Nabi kita berdoa dengan Tuhan, dia royak Khadijah dia tak ada dah. Bila Khadijah dia hembus nafas. Allah belah makcik, weh, Nabi kita nak cerai Khadijah. Isteri hok mula-mula. Saya Nabi kita anak boleh ni orang Khadijah. Tengok dengan Khadijah. Umur 40 boleh ni orang lagi. Pak kalau Khadijah tu pun mesu ni boleh ke tak lagi? Ambil wasa tak ada dah, tak ada jalan nak remak dah. Tak tubik dah ni orang. Tapi Khadijah Muhammad ni orang lagi umur 40. Hani dalil kata Khadijah nonok sungguh ke Nabi kita. Dalil ke apa tu? Boleh anak. Haa, dalil boleh anak Khadijah dengan Nabi kita. Ni orang. Belum Nabi kita boleh dua orang dah. Dengan pak dulu. Haa, Khadijah belum dengan Nabi kita dua orang tu laki dah. Dua orang tu laki dah. Khadijah dengan Khadijah saat ni tu. Belum pada belum pada Nabi kita dua orang dah. Boleh anak dina seorang, boleh anak jatah seorang. Tok laki hok sama muda cerah. Nikah yang kedua tok laki mati. Duk bujang, bujang, bujang temu dengan Nabi kita. Nabi kita ni tok laki yang ketiga dah. Tu nak ayat tok Khadijah. Boleh lagi ni orang. Boleh ni orang ni kita reti kata Khadijah nak sungguh. Tak ada kerja ke apa Khadijah. Serah tubuh kepada Rasulullah. Dia mujurkan tok laki dia umur 25. Tengok tu noyak butung Khadijah. Sebab tu harta kekayaan dia habis. Dia curah, dia bagi kepada Nabi kita untuk belanja dia lah perjuangi Rasulullah. Hani Khadijah. Ambillah Rasulullah, ambillah Muhammad harta aku ni, wak berjual lah, wak lah, wak lah, wak lah. Ni Khadijah noyak tu bantu perjuangi Rasulullah. Siapa Nabi kita berjaya dan perjuangi. Dekat dia nak mati tahu ke tak? Dekat dia nak mati, dia pesat. Dia minta maaf kepada Nabi kita. Ya Rasulullah, maaflah kakku, ya Rasulullah. Aku berasa tarak dah, ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, maaflah kakku ya Rasulullah. Aku ni berasa tak rak dah ya Rasulullah. Maaflah selama aku jadi bini mu ya Rasulullah. Aku tak tahu muni puah ke dak layan aku masa aku jadi bini mu ya Rasulullah. Maaflah kakku ya Rasulullah. Maaf banyak-banyak ya, aku takut berdosa ya Rasulullah. Tu Khadijah belum nak amun apa. Tu rakyat seorang isteri dengan suami. Seorang isteri dengan suami noyak tu. Sehingga dekat-dekat dia nak meninggal, dia kata gini. Hei Fatimah, giroyaklah kepada ayah. Fatimah giroyak kepada ayah. Ayah duduk luar. Tu hari dia nak meninggal dunia. Fatimah pun marilah. Dia panggil Fatimah. Fatimah marista Pak Mama ni Fatimah. Fatimah marista Pak Mama ni. Fatimah pun marilah Pak Mama dia. Anak bosu dia. Ni Fatimah noyak tu. Mabuk Fatimah mari dia peluk Fatimah. Ha, dia peluk Fatimah, dia pegang Fatimah, Fatimah. Fatimah tu bik gi luas tadi gi royak kaya. Gi royak kaya kata ma ni pesek. Ma ni pesek Fatimah gi royak gi. Gi royak kaya kata doa gatik ke mama ni. Wi ayah doa gatik ke mama, jangan wi sakitlah mama nak mati ni. Tu Khadijah pesan ke Fatimah. Suruh gi royak ke Nabi kita di luar pagar. Nabi kita dok terima wahyu dengan Jibril tika tu. Ha tu, Fatimah gi royak ke ayah ke. Wi ayah doa ke mama gatik, jangan wi sakitlah mama nak mati ni. Tu minta. Yang kedua ayah kata apa? Gi royak ke ayah ke, kata mama minta kain serba ayah selak. Giroyak ke ayah kata, mama minta kain serba ayah selak. Kain serba ayah pakar mula-mula terima wahyu ikhrak. Royak kata, mama tak ada kain ayah. Mama nak buku gapo, banyak mama ni kain tak ada. Cuba tengok. Hari pak cik makcik nak ayah kata. Siapa Khadijah ni habis pakai? Sekaya-kaya Khadijah dalam Mekah. Habis harta dia nak ayah kata. Demi perjuangan Rasulullah. Dia pakai dirkat dia nak mati pakai kain tapung. Pakai kain tapung Khadijah. Siapa dia minta kain serban Nabi selak untuk nak nak buat kain kapal dia. Suruh anak dia pergi royak, minta ke ayah. Pergi royak ke ayah pergi Fatimah. Kata mama minta kain serban ayah selak. Kan sebab ayah pakar mula-mula terima wahyu ya Fatimah. Fatimah pergi. Fatimah pergi masuk Nabi kita. Sudah dah. Ha, sudah terima wahyu dengan Jibril dah. Nabi dia nyetak luar pagar. Dia nyetak luar pagar rumah Khadijah. Fatimah masuk pergi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar suara Fatimah. Nabi kejut tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, apa Fatimah? Heh, apa Fatimah? Fatimah masuk, Pak Ayah, ya. Masuk, Ayah, Mama pesek, Ayah. Ayah, Mama pesek. Mama pesek apa Fatimah? Mama suruh doa ke dia hati, Ayah. Mama sakit, Mama sakit nak mati dah, Ayah. Ayah tahu tak Mama tak harap nak mati dah. Mama suruh Ayah doa kata dengan Tuhan, jangan lebih sakit lah, ruh dia nak tubik pada badan. Nabi duduk dia, Nabi duduk dia. Ayah, so lagi mama pesek. Mama minta kain serbet ayah selak. Kan mama kata dia tak ada kain nak buat kapal dia dah dia mati. Nak baruk gapo mayat dia tak ada kain ayah. Dia minta kain serbet ayah. Nabi kita bila dengar rayuan terakhir Khadijah, bangun sudah. Bangun masuk dari rumah dah nyok, 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 nyok masuk dah. Masuk Khadijah dia teriak. Nabi kita pergi peluk gain. Peluk. Khadijah dia teriak. Dia minta maaf ke Nabi kita. Ya Rasulullah, maaflah kakku. Maaflah kakku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Aku bimbang takutmu tak puas hati dengan layanku ya Rasulullah. Aku bimbang takutku berdosa denganmu ya Rasulullah. Maaflah ya Rasulullah, aku tak rak dah, aku nak mati dah ya Rasulullah. Aku nak minta kain selah kamu ya Rasulullah. Aku nak minta kain serbanmu selah ya Rasulullah. Aku tak ada dah kain nak buat kapal mayatku. Aku habis dah harta aku wi kamu belaka dah ya Rasulullah. Aku hepah pada mu belaka dah untuk buat perjuangan ya Rasulullah.
Allah. Nabi kita teriak, teriak, teriak. Tu di akhir hayat Siti Khadijah. Hani ibu-ibu nak ayat kata. Ni kesusahan Rasulullah. Dalam perjuangan Rasulullah. Lah sekali akhir sekali Khadijah kata ini besar. Ya Rasulullah, aku nak minta musabah, musabah ya Rasulullah. Mu jangan gaduh ya Rasulullah, musabahlah. Nanti orang Mekah, nanti orang kafir Mekah ni masuk Islam habis. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Minta bagi musabah ya Rasulullah. Minta musabahlah ya Rasulullah. Aku tak ada nak tunggu dah. Aku tak ada nak tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku tak harap aku nak mati dah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah aku ya Rasulullah. Dusta ya noya tu. Mana, 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 mana. Nabi kita pergi tangi Khadijah, pergi tangi Khadijah. Khadijah ni kat wiyah, Nabi dak ja talqin. Nabi dak talqin kan Khadijah, la ilaha illallah. Ya Rasulullah, ma'alah aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ma'alah aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut berdosa ya Rasulullah. Aku isterimu ya Rasulullah, maaflah aku ya Rasulullah. Ingatlah pesan aku ni ya Rasulullah. Nabi pun la ilaha illallah. Dia ajar talqin, panggil talqin, dia ajar mengucap. Akhir sekali Khadijah bila dia tak gerak dah, dia pun mengucaplah la ilaha illallah. Meninggal dah Khadijah. Habis sunnah apa? Nabi kita ni kot, tak tahu lah, teriak, teriak, teriak. Air mata berak, 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 berak. Tak. Teriak Nabi kita. Ni isteri pertama ibu-ibu nak jatuh. Ni kehidupan Rasulullah berdakwah. Ni perjuangan Rasulullah begitu besar sekali. Ni nak jatuh. Tak ada. Isteri kesayangnya dia tak ada dah. Khadijah habis. Lepas pada Khadijah siap dah, Nabi buat akad tangih, ya Allah. Ya Allah, Khadijah ku tak ada dah, ya Allah. Ya Allah, tak ada dah isteri yang ia selalu sumengi, ia selalu bantu aku, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, tak ada dah isteri ku dah meninggal dah, ya Allah. Ya Allah, Khadijah tak ada dah, ya Allah. Bagilah rahmat kepada dia sebanyak-banyaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabi kita teriak belak-belak. Tu dah ayat tu Nabi kita berdoa pada Khadijah. Tu dah ayat. Ha, tu dah ayat. Sebab tu Nabi kita bila berjaya buka Mekah lagi akan datang. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah 8 tahun. Ibu-ibu ayah-ayah nak 8 tahun tinggal Mekah. Karena Abu Jahal nak kerat kok dia, nak bunuh dia. Ni nak ayat Nabi kita bawa agama. Hidup Mekah 8 tahun, tahu ke tak? Hidup Mekah 8 tahun, musyriki Mekah tak puas hati dengan hijrah Rasulullah. Tak puas hati dengan hijrah Nabi kita ke Madinah, tak mati. Dia nak bunuh, peracengin nak bunuh Nabi kita. Tapi Nabi kita terlepas, terlepas, terlepas. Nabi kita baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Fa'arsyainahum fahum la yubsirun. Pada hijrah Rasulullah, orang kafir tak nampak. Nabi kita keluar daripada rumah. Keluar pada rumah noyak tu, jenera habis. Orang mai likung rumah Nabi kita. Dengan ayat yang Nabi baca dari surah Yasin saat ni tu. Tak nampak, jenera habis. Nabi kita terlepas perak. Tu noyak tu. Nabi mari duduk di Madinah 8 tahun. Demonu mari duduk serah, 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 serah. Berapa kali tahu dah ibu-ibu? 8 tahun Nabi mari duduk di Madinah. 83 kali peperangi. 83 kali peperangi 8 tahun duduk itu. Ada yang jadi perang, yang tak jadi perang, ada yang tak mari, gulawai tak mari, macam-macam. Tu nak ayat kata, catatan sejarah, Rasulullah bawa agama siapa ke Madinah. 8 tahun Nabi kita duduk Madinah, 83 kali peperangi. Kecil besar tak nak kira. Hak Nabi masuk perang sendiri dalam dalam padang. Nabi turun dalam padang perang sendiri. Cabut pedang, pong peng pong peng tiket cerup, pong peng tiket cerup. 27 kali Nabi turun dalam
Gelengeh peperengeh. Musuh Nabi kita perang dengan pedang 27 kali. Hari ni ayat. Ni Nabi kita ni ayat tu. Allah, Allah banyak-banyak. Kita reti kata apa? Reti kata orang bukan Islam yang tak puas hati dengan Islam. Faham tak? Orang bukan Islam dia tak puas hati dengan orang Islam. Maka bila dia tak puas hati, macam-macam dia racung. Macam-macam peracengi dia. Macam-macam dia wangpen. Gino, nawi mapuh Islam. Sejak pada Nabi sampai ke hari ini. Orang tak senang hati dengan Islam. Hani nak ayat pada buat kita. Kerana apa boleh orang tak senang hati? Kerana Islam ni agama sebenar. Islam ni agama sebenar. Islam ni agama syurga. Islam ni agama bahagia. Sebab tu orang deki sangat-sangat. Orang yang bukan Islam tak berhak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam berhak untuk masuk syurga Allah taala, buat kekal selama-lama. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak royak. Ni kesucian Islam. Sebab tu Islam ni kemoncok. Sebab tu orang Islam nak ayat tegak dalam pendirian dia. Hani nak ayat Islam. Kerana Islam ni agama Allah. Islam ni agama Allah. Orang lain bukan agama Allah. Orang lain tu yang tak jamin agama dia. Tak ada masuk dalam jamin ni. Perakan Allah. Dah. Kerana Tuhan raya siap dalam Quran. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Agama Allahnya Al-Islam. Agama Islam. Kita duk pegang agama Islam ni tahu tak piyo tuwe. Piyo tuwe Islam ni Allah. Nabi Muhammad tu pesuruh ya. Orang hak sebar wisapa kita. Kita panggil kata Tok Mandu. Tok Mandu Nabi Muhammad ni untuk siapa hak Tuhan kita. Pasal tuwe agama ni Tuhan. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, agama Islam so ya. Sebab tu kita learning dah agama Islam dah. Kita dah kena dah dengan apa ni? Dengan garis Allah dah. Kita pegang betul dah ahli sunnah wal jamaah. Kita berasa kasih lah Islam di hari ni. We berasa kasih Islam. Jangan wak main-main dengan Islam. Hari ni kita duduk dah dunia, kita nampaknya wak lekeh-lekeh. Dengan Islam kita buat lekeh-lekeh. Kita tak tahu ke kata Islam nak bawa kita pergi ke syurga. Islam nak bawa kita pergi syurga. Janji-janji Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita betul dengan Islam. Bila kita cara dengan Islam. Kita jaga Islam. Kita sayang ke Islam. Maka Allah Ta'ala akan redha kepada kita masuk syurga dia. Hani nak ayat. Sebab tu hari ni kita kena kenal hari ni. Kita kena bahasa sayang hari ini ni, semua ni. Kadang-kadang puak kita tak sayang mana. Nah, tak sayang mana, kadang-kadang lewat-lewat habis asal. Lewat-lewat habis ngorik. Buat tak kari, biar beli poso pula buat Allah. Ha. Poso 4-5 hari, buka poso. Kadang-kadang tu nampak anak bulan, kulit getah. Ya atas belah. Tak tahu kata kita ni agung sekali Islam. Tidak Nabi tak kata dalam hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam ni tinggi. Tidak ada agama yang terlebih tinggi daripada Islam. Tak ada agama. Agama Islam kemocok sekali. Hadut tinggi sekali agama Islam. Di bawah tu agama macam-macam. Agama Hindu, agama Buddha, agama-agama semua luar tu berlaku. Islam duk kemocok, duk lik tinggi sekali. Tu Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tidak ada agama lebih tinggi pada Islam. Islam lah tinggi sekali. Pak kita buat bosan apa lagi? Hari ni kita jaga ya makcik. Jaga wi molek. Apa maksud jaga? Semayang wi dalam waktu molek. Semayang jangan tinggal. Semayang dengan belajar. Semayang wi tertik terning. Semayang dengan ikhlas.
ngatik dengan ikhlas, jaga kebaikan kita. Jangan duk balah pakak-pakak wak amal, pakak-pakak banyak lah, pakak-pakak wak khairat lah, kerana kita nak mati dah. Ha, tu panggil jaga Islam. Tu jaga Islam, ayat. Tu barulah kita nak dapat syurga Allah Ta'ala. Ha, tu nak ayat tu. Nah, tu nak ayat kata, nak dapat syurga Allah Ta'ala, kena jaga, kena jaga. We kena berasa saya ke Islam. Ha, tu. Hari ni kita tengok, kita orang Islam asal, tapi tak jaga Islam. Tak kharik. Tak kharik, kamu dah tengok, tak kharik. Orang bukan Islam ni hunga masuk agama Islam. Orang bukan Islam ni hunga. Orang bukan Islam ni teriak nak masuk Islam. Hari ni tahu dah orang masuk Islam ramai, tahu dah lagi pokok itu. Puak-puak mak saleh dah di Europe ni. Hari ni pakat masuk Islam macam berjuta-juta orang dah. Kita tahu dah lagi. Nangam cakawan berapa orang masuk Islam. Cuba taik dalam kuka. Nambek orang mak saleh berapa orang masuk Islam. Orang dah jaga bot-bot Kristian berapa orang hari ni masuk Islam. Pakat masuk Islam habis dah hari ni macam Kalau tak mati amba 15 tahun lagi ke datang, boleh tengoklah apa lagi. Benua Eropah akan jadi negara Islam. Tewip Jurok akan jadi agama Islam hari ini. Karena Presiden Jerman sudah pun bui ucapkan siap dah. Sudah taleng di dalam pemberita dia. Dia kata sikit lagi dalam 15 tahun lebih kurang lagi. Di negara-negara Eropah. Apa lagi praktik yang di Tewip Jurok akan jadi Islam seluruh. Karena orang tinggal habis agama lain. Hari ini orang pecah dah. Masalah pecah dah. Tubik dah kata agama Islam, agama hak teaching, hak Allah. Tu nak ayat hari ni. Sebab tu masalah hari ni banyak masuk. Tengok dalam, tengok-tengok. Ha, ni macam orang Cina, ayat ni kawan-kawan khabar kita. Kita sebagai tuan agama Islam kat asal. Allah tak erak. Duk lilak, lilak, lilak. Oh, ibarat kata anak getah, anak nakal. Allah, daun kuning, ya. Daun pun ada dua tiga lah yang luruh habis dah. Mampu tak mampu tapi gaduh. Lik, 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 lik. Dia kata apa? 15 tahun dah tak ada cabai lagi. Cuba kau kita pakat lerah-lerah. Buh baju dia tolong jiru kat sikit kita ni. Ingat kata kita ni orang cung, dia orang beruntung dah. Kita sebagai orang Islam tuai yang asal. Kita dapat Islam dengan peri-peri. Tak ada musuh perai dekat kita. Boleh dengan peri-peri Islam. Pak cari mana? Nak cari mana sebab kita ni? Orang lain nak boleh Islam rebah terguling. Para sahabat gugur di medan perai banyak mana? Syuhadak-syuhadak sahabat Nabi banyak mana? Nak mempertahankan Islam di masa dulu. Nak bawa Islam sampai bergadah nyawa, tikai di kafe, mati kuning dah. Tengok perai Uhud banyak mana. Tengok perai tu, perai ni semua tengok banyak mana. Nak pertahankan Islam. Kira 8 tahun Nabi kita, 83 peperangi. Kerana orang tak puas hati dengan Islam. Hati boleh nak buat Islam tu mampu. Tapi tak ada arah lah Islam ni agama Allah. Agama Allah, dia tak akan mati agama Allah. Kerana ada Allah duk jaga. Supaya kita tekan wah bola dalam air lah. Islam tu ibarat lagu tu. Kita tekan wah bola dalam air, tekan bola lepas, plum. Haik mula. Supaya tu dah Islam. Tengok di plastik, tak ada beradu lagi, duk perih. Mati dah plastik, tak ada. Kau banyak dah. Kau ramah dah. Hani nak ayat tu Islam, Islam, Islam. Ugamu Allah, ugamu Allah. Hani kesusahan Rasulullah nak ayat tu. Kesusahan Rasulullah bawa ugamu. Oh, kalau demoning tak ada bawa ugamu. Kalau demoning tak sungguh, tak sapalah apa temesu ni. Okey, kau ni tak tahu ugamu apa. Boleh jadi ugamu peran kau ni. Ugamu Hindu. Boleh jadi semua api kau ni tahu. Tak ada semaya bad, tak boleh dengar bad tak.
Hatu nak ayat kata. Haning pada tempat kita dulu ni agama perang. Di petaning dulu agama perang. Hak usah sekali. Haning ayat kata. Kita boleh dengar Allah dengan peri-peri, dengan peri-peri. Mengucap 25 syahadah jamin tu nenek kita dulu lagi dah. Siapakah hari ni kita dapat Islam? Haning kita kena bahasa saya, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu munasabah dengan tahun hijrah. Tahun baru Islam ni. Cuba kita pakat cari titik-titik kesedaran. Cuba kita cari titik-titik perubahan. Untuk nak tingkat lagi amal ibadat kita, kehidupan kita. Lebih maju dan lebih marah ke depan lagi. Hanya kita orang Islam kena tengok. Jangan duk cakap. Buat apa tu? Ada orang apa? Tak pergi ke orang duk ngajar sejik tu? Hau tak ada. Duk main di kedelak tu lagi. Tak rak, tak rak. Orang pergi ke mana toh dah. Naik pas ke bulan dah. Naik awakat, naik angkasa dah. Kita duk tak jemurai lagi. Duk kemah hangguk lagi tepi tembok ke Allah. Akbar tak ada dah. Oh, hari ni nak ayat kita hari. Hari ni tak ada masa dah untuk kita nak buat main-main. Kita nak buat lengoh-lengoh dengan agama tak boleh dah. Hari ni semata-mata kita nak tekad. Kena tekadkan amalan kita tak ada dah. Kena buk. Kena serai. Apa saja menjadi bekalan kita di akhirat esok, hari ni lah peluang untuk kita. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Sedekah jariah ibu-ibu, Allahu Akbar. Sedekah jariah ni kau tak ada dah lah kita. Hari ni bekalan waktu kali. Kalau kita masih duduk lagi, duduk cokoh lagi hari ni, tak ada bertobat dengan Allah Ta'ala lagi. Bila kita? Bila masa yang kita nak bangun? Masa kita nak kejarkan amalan-amalan kita untuk menjadi bekalan di akhirat lagi ke datang? Tak ada dah. Kerana Malikil Maut ni 70 kali sehari semalam. Malikil Maut 70 kali sehari semalam ke rumah kita. Ni ambo ni 70 kali malaikat mari tengok. Mana Baba Suh Hatri? Tengok. Ah, dek sini alat ni. Riung. Wah. Dia terbang dia perak sayap nanti tu. Dia sehari mari pula. Oh, tak ada lagi. Tak balik lagi. Ha, dia kata. Ha, tengok. Kira 24 je. 70 kali Malikil Maut Marita ni. Demo sore-sore. 70. 70 belakang. Tok Imeh 70, Rayuk 70, Tok Nebel 70. Tu nak ayat kata. Dia dah tengok nanak-nanak tu 70 kali. Pas cuba kita lemah bahagi tengok 70 ni dengan 24 jam berapa minit sekali. Ha tu kira. Demo kira sendirilah. 24 jam dibahagi 70. 70 kali. Berapa minit sekali mau tengok. Ha ni Malikil Maut. Jangan dia sedap. Kita tidur dekat lengok bunyi. Malikil Maut tengok. Oh, tidur. Tak apalah, tak masuk lagi. Kalau dia tengok orang masuk dah gak. Gini dia siapa masuk dah, ambil dah, setak dah. Ha, banyak mana orang mati lah tidur, banyak mana. Mati tak sedar banyak mana. Bini gerak pagi hari bapa subuh. Bini gerak subuh, wemong, hei, bangun. Apa kerakun dah. Kerak dah jadi mayak dah lah, teriak bini. Menangis bini bila tengok suami dia dah meninggal. Di dalam tidur. Banyak mana kita tengok. Hak ni bila siapa ajal. Karena Malikil Maut, dia dah tengok kita, dia tengok sentiasa tengok kita. Sentiasa ziarah kita 70 kali. Bila siapa masa kita tak tahu. Kita sedang tidur. Ha, kita sedang berjalan, kita sedang makan, kita sedang main, kita sedang tak ada kira lah. Di mana-mana saja maka Malikil Maut dia ambil roh kita. Dia setok. Banyak mana orang meninggal dalam tidur. Ha, dalam tak sedar. Sebab tu kita nak tidur, secomel-comelnya kita ucap la ilaha illallah. Tidur sudah dah. Kita cadai kata, kalau kita pergi meninggal, tidur pun tak ada gapo dah.
Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia dapat ucap perkataan yang akhir di mulut dia, tidak ada selangi apa-apa dah, mati dengan keadaan itu, Nabi jamin kata masuk syurga orang ni. Ha ni besar tak besar? Sebab tu kita kena mengucap. Kita kena ucapkan kelimah la ilaha illallah sebelum kita nak tidur. Lepas tu tidur tak sedar dah. Kalau pergi mati pun tak ada apa dah. Syurga Nabi kata wajib syurga. Hani ibu-ibu nak ayat tu ni. Ha tu. Hani ajaran Islam kepada kita. Sebab tu munasabah dengan tahun hijrah ni. Kita carilah titik kesedaran. Carilah kita cari titik perubahan dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi muda-muda mudi-mudi. Wairat. Gino tu untuk masuk masjid gatik di hari ni. Tidak. Hari ni kena helak anak-anak kita wigi sejik. Ha ni pak cik mak cik nak ya kata. Kerana selama kening kita tengok pemuda-pemudi tak pergi sejik. Dia berasa kata masjid ni sepatut dengan orang tua. Tidak. Seolah-olah kata gitulah. Masjid surah ni, tempat ibadat ni sesuai dengan orang-orang tua. Orang-orang berumur, orang-orang tua, ada pun orang muda duduk ke rumah-rumah biasa. Hal ni tak betul ni. Nak ajaran lagu ni tak betul. Perasaan lagu ni tak betul. Hari ni nak buat macam mana kita orang kampung. Hari ni kita nak buat lagu mana tuk-tuk pemimpin-pemimpin serumah. Kita nak helak, kita nak gayakan pemuda-pemudi kita hari ni. Biar kita galak lebih banyak ke masjid. Kerana Amor duk tengok di hari ni, anak-anak kita mengaji agama belaka. Mengaji agama belaka. Tiap-tiap sekolah tu penuh. Pakat berubuk pelajar-pelajar baru. Noyak tu. Nah, tapi kita tengok hari ni, mengaji banyak, sekolah banyak, budak belajar banyak ramai. Pagi-pagi tiga buah kereta dalam susu-susu kampung. Kampung yang besar sampai lima buah kereta. Duk aku anak sekolah pergi ngaji sekolah Arab. Tayar tak payah, kereta tu berapa, congit. Tapi di mana puak ni empat buah kereta tak ada mari sejik sore habuk ni. Hari ni kita kena sedar ibu-ibu noyak ni, semua ada rumah padai ni. Kerana kita ada anak cucu belaka. Kita kena ada anak belaka. Kita nampak dah hak muda royak ni. Titik ni dia nampak dah hari ni. Nyata dah lagi. Kata anak kita ni liar dengan masjid-masjid. Bila liar dengan masjid lah, mula anak kita nak jadi tak terpakah. Mula situlah apa panggil? Wairas. Racung. Ha, nak apa? Nak racung anak kita. Sinilah anak kita tak jadi anak yang soleh. Pasal apa? Pasal penyakit mari kena anak-anak kita. Pasal apa anak kita kena penyakit? Kerana dia jauh daripada masjid. Ha, hari-hari ni nampak tak? Nampak tak gini? Kadang-kadang tengok anak kita nak habis dah tekad teni. Nak habis dah mahu. Allah, ada sekali periksa je dah. Tapi tiba-tiba punah dah. Tak ada. Guru kata kena. Oh, acang kata kena. Saya anak dia tu. Baru ni kerik dia molek. Moneng siapa mosam ni kerik molek. Moha tu molek lagi. Jatuh kerup. Gino ketum. Bis, cuk. Sayangnya kepada anak-anak kita. Dulunya bersih putih, suci. Tetapi bila kita delok anak-anak kita tak tanpa masjid, tak pergi ke masjid, sedangkan ngaji agama, tapi tak ada pergi semayang di masjid dah. Tiga buah kereta tu ada pergi mengaji pagi-pagi duduk semayang mana? Maghrib dengan isya ya. Tak sebanyak waktu dah, dua waktu je kita nak tengok anak-anak cucu kita dah hari ni.
Ngorek dengan Isa ni deman tu. Kalau tiga buah kereta duk tu baik pagi-pagi pergi sekolah tu, mari semayang di masjid belakang. Laki puan. Oh, nascaya biber apa saf dalam masjid. Banyak. Banyak, 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 banyak. Haa, tu ni ayat tu. Nah. Tapi duduk di mana hari ni? Duduk di mana? Duduk di mana? Anak kita duduk di mana? Kita kita terasa tak hari ni? Sini kita tengok ni puak kita ni semua. Beribu orang hari ni. Ni malam ni beribu ni. Lepas tu di mana kawan anak cucu kita tak masuk masjid? La ilaha illallah. Apa duduk tengok dalam masjid ni? Allahu Akbar. Ada hak tua-tua. Ada hak tiga selendah. Ada tiga selendah. Selendah pun bocor dah. Titik tak, tak, tak. No ya tu. Oh, tak ada hak sehat, tak ada dah. Ada hak lelah. Ada hak kecil manis. Ada hak tiga penyakit dalam tubuh dia. Ada hak lima penyakit. Hak apa kata rakyat sutai dah. Hak tu dek mari tu. Allah. Ha ni kita panggil susah perubahan kita. Nah, susah perubahan kita. Sedekat perubahan tahun baru ni tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun. Tapi keadaan umat tak berubah. Di sinilah nayak tu payah sekali. Sebab tu kita dah bila berubah dah tahun baru Islam, kita kena ubah katik sikap kehidupan kita. Lebih-lebih lagi sikap amal ibadat kita ni biar bertambah, kau rajin kau bertambah. Kau tak pernah kita semaya sunat duha, semaya katik. Tak pernah, tak pernah kita bangun tengah malam sunat tahajud, bangun katik. Tak pernah kita munajat dengan Allah Ta'ala, munajat katik dengan Allah Ta'ala. Cakap sama sore dengan Allah Ta'ala waktu malam. Yang mana tak pernah lagi kita kita sedekah pawah. Tak pernah lagi kita khairat jariah, kita beri khairat jariah lah. Tak pernah lagi kita berzikir sampai 1,000 ke 500 ke sehari, kita berzikir lah hari ni. Hati panggil perubahan kita. Tu kita nak titik-titik perubahan kita di tahun baru Islam. Ni tahun yang baru kita duk buruk situ. Kita duk buruk ibu-ibu ayah yang nak ayah tu. Hari ni besar sekali hak merayak ni. Nak helak anak-anak muda kita. Moga Nabi duk royak dah nak tinggal anak yang soleh. Nabi suruh tinggal anak soleh. Pak kita kalau anak kita soleh sungguh kita sebaikai. Kita sebajai, kita seni hati. Bila anak kita anak soleh sungguh. Kerana anak soleh ni Nabi, Allah akik ibu jari, akik ibu jari. Sujud, sujud anak soleh. Tak ada dah. Kerana tiga perkara yang Nabi kata, selalu sapanya amalai, amalai. Walau kita mati, dah pun sapa lagi amalai kita. Nabi kata tiga perkara. Sedekah jariah, anak yang soleh. Ha tu ni ayat tu. Ilmu yang memberi nafa'at. Tiga ni ya. Sebab tu hari ni kena pisah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Tak ada dah kemocok dah hidup kita. Boleh jadi kita mula-mula masuk kubur ni kena azab. Kena seksa. Kena azab. Nah. Tapi bila anak kita dah akad tangis semua. Ya Allah, itu aku, apunlah dosaku, ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku, ya Allah. Bagilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada dua ibu bapakku, ya Allah. Sebagaimana dia dah mengasuh aku, ketika aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Dia letihlah, ya Allah, yang mengasuh aku, ya Allah. Dia didik aku, dia pera aku, ya Allah. Sehingga aku besar di hari ini, ya Allah. Aku ni anak dia, ya Allah. Aku minta lah padamu, ya Allah. Bagilah rahmat kepada dua ibu bapakku ni, ya Allah. Apunlah dosa aku, dosa dia, ya Allah. Hati nak rakyat kata apa? Nak rakyat kata, anak yang soleh ni sentiasa berdoa, sentiasa berdoa. Tu. Kita nak lagu tu. Sebab tu kita kena helok anak kita ke masjid. Tu deh. Tu nak rakyat tu. Tu supik dek jalan tu deh. Allah, kenapa apa halus tu? Kena cari beledi. Tu deh. Bagilah. Oh, jadi sungguh deh. Orang tani ni jadi sungguh. Nampak terengih dengan kerok dia tu. Cari-cari dia supik tu luasa. Jabi tu. Dah bubuh-bubuh. Pakak bubuh, kerok Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok kerok tu, kerok tu. Masya Allah, pakak bubuh berapa tu tengok tu. Pitih tu. Tapi dua ya lah banyaknya.
Oh, tak apalah dua ria ke dua ria, tak ada gapo. Ada lima ria, ada sepuluh ria pun ada. Oh, tu berbanyak, berbanyak, berbanyak. Weh, berbanyak, jangan, jangan, jangan. Allah, khairak, 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 khairak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang sini kita lalui, ha. Tengok orang nampak tu. Macam anak burung suak anak dia dah. Ha, tengok tu. Allah, Allah, Allah. Ha, bubuh, bubuh deh. Ha, aku sebelah nun pun nun, sebelah nun. Di tengah padan weh. Allah, nun tak tahulah nun. Oi rahman weh. Biar kata deh. Siapa dia nak bubuh, bubuh lah bubuh, bubuh. Jangan bubuh anak batu sudahlah. Tu je nak beringat. Lepas tu ambil nyucu tu, ambil nyucu tu deh. Jangan buh 20 kok, ambil 100. Khayalah. Ha, ingat molek, ingat molek. Malaysia dia ceramah-ceramah lah. Nah, macam Ustaz Azhar, macam apa ni, Ustaz Kazim, macam Ustaz Bollywood. Nah, macam Ustaz-Ustaz lain lagi pun. Hai, tak ada je kau dah. Kita ni dah, bila ceramah dah, bila apa dah. Satunya orang ramah kita. Kita ni setiap malam. Nah, setiap malam, Allah sepanjang tahu. Berapa penceramah semua, tak ada berhenti radu. Lepas tu ada khairat pula. Ha, khairat untuk apa tu? Untuk tadikah, untuk masjid, macam-macam nak ya tu. Ha, ni orang kita sini alhamdulillah dah tengok. Orang Malaysia dia ada dia tak ada khairat dah. Ha, dia tak ada khairat sekadar dengan ceramah ramai tu, dengan ceramah tak ada apa. Kita sini dah. Ha, kita sini ni ada khairat lagi, buat jariah pula. Wala dua riyal pun tak apalah. Ha, tak hilang dalam daftar Allah Taala. Dalam catatan Allah Taala tak hilang. Apa yang kita, apa yang kita selalu ke dalam khairat saat ini, ke dalam supik saat ini. Nah, alhamdulillah. Ha, alhamdulillah itu. Ha, tu. Nah, tengok nombor berapa orang, tengok nombor padai tengok. Malam ni boleh segundi dia masa. Bagi bila esok dah tak ada dah malam ni. Nak tidur. Ha, tu. Nah. Ha, tu keadaan mak itu. Baik ibu-ibu. Itu apa panggil nuktah yang penting sekali. Ataupun titik yang penting sekali untuk kita cari perubahan. Hak hamba nak cerita ni. Berapa tahun dah hamba nak cerita masalah nak mengelakkan anak kita. Nak buat anak kita ni biar dia biar rajin dengan masjid. Nak jadi anak kita ni anak masjid. Nak buat macam mana kita nak buat? Kalau kita boleh ubah sini dalam kampung, kita berjaya besar. Kita berjaya besar. Tapi sepatutnya tok-tok hari ni kena cari jalan. Nayuk kena bersorak dengan Tok Imeh. Dah. Nayuk ni. Ha, tu. Nayuk ni kena apa? Kena bersorak dengan Tok Imeh, kena bersorak dengan AJK Masjid, kena bersorak dengan tok Mengulu, dengan sorak dengan Tok Nebel, Tok Kemenin, no, ya, tok. Dan orang-orang yang berkenaan dalam kampung. Nak buat macam mana kita nak dorongkan anak kita ke masjid? Ha, nak buat jalan mana nak win najah? Mula-mula ni tak sepikir kata nak win seremu. Kita mari separuh pun tak apa dah. Kita kata anak-anak kita yang duduk belajar di sekolah masing-masing ni, tiap-tiap hari ni, tiga buah kereta. Ha, pengakut teh, noyak tu. Kereta mengakut tu ada tiga buah. Ulai balik noyak. Pagi pergi atas, petang pun balik pula. Ni anak kita orang tani lagu tu lah. Dia tak ada naik bas pak kita ni. Tak sebuah Malaysia, Malaysia ni naik bas. Ha, naik teksi macam-macam. Kita ni dah. Ha, kita ni dah. Kita ni naik kereta borong bagi kereta. Hak kita catat siap dah. Berapa orang, berapa orang. Lepas tu, tiga buah kereta sekurang-kurang dalam kampung ni, kita boleh sebuah kereta pun tak apa dah. Biar dia mari semayang maghrib dengan isya di masjid. Hanya tu imej, nayuk-nayuk, noyak. Tak ada dah. Ni pahala kita ni nak bawa ni. Kita nak pergi akhirat esok ni. Pahala ni nak tupek, nak tolong kita lagi ke datang. Masa mana tu? Bila kita nak timai di Mahkamah Rabbul Jalil. Bila kita nak timai di akhirat esok nak ambil pahala gapo kita. Bila kita elok anak kita jadi anak yang soleh dah. Dia terak dengan masjid dah. Budak ni duduk di masjid dah. Allah kelabu air banyak sekali.
Banyak sekali anak-anak kita, kelabat kita. Yang pertama, anak kita mengelak daripada dadah-dadah. Tak kena dadah. Tak pening anak kita bila anak masjid. Hodoh bosan anak duduk tepi jalan, anak tak pergi ke mana-mana. Hak tu mari di dadah puk, mari di dadah puk, mari di dadah puk, penyakit keliling hari ni. Dah kena ni dah tak nak kecek dah. Pada tempat kita hari ni kau bebas, kau bebas, kau bebas, Allahu Akbar. Kita dengar undang-undang Thailand learning, tak tahu nak jadi gena tak lah. Nak jadi laksa ke nasi kerabu tak tahu lagi ke datang. Ketung pun teruk dah kita. Ganjo pula dah, ganjo pula dah. Ha ni. Bukan halal dalam agama, halal kerajaan. Unai-unai kerajaan tak ambil berat dah, tak ambil salah dah berkenaan dengan ganjo. Ha, ketung pun tak ada ambil salah, ganjo pun tak ambil salah. Gak. Pendek kata sikit lagi, budak isak dalam sekolah. Apa dah? Budak akan isak dalam sekolah. Cikgu-cikgu, ustaz-ustaz tak boleh nak lari kerana kerana dia dah halal dengan kerajaan. Hani nak ayat kata kenapa tak? Lepas tu kalau dia jual pun tak boleh nak report kepada polis. Tak boleh nak report kepada askar, kepada yang berkenaan kerana dia dah sudah pun halal. Tidak. Hanya haram dengan agama. Haram dengan agama siapa dia nak kena heran. Siapa dia nak heran? Hari ini kita tengok hari ini. Kita mari bicara sama cerita ni. Anak cucu kita siapa dia nak bela? Nak wik orang lain, orang bakok mari dia bela. Mari nak proses. Mari nak kita. Oh, tu satu ayat lah. Satu harap lah. Kita sendiri kena turun tangi di hari ini. Kena usaha kerja sama. Hari ini nak ayat tu. Pahlawan ni boleh menikah bila cina. Jatah sama jatah boleh menikah. Tino sama tino boleh menikah. Ha, habislah, habis dah. Ha, pone nak nikah dengan jatah. Tailau. Tidak. Ha, tak ada apa nikah dengan jatan. Al jatan sama jatan. Ha, sikit lagi nak ayat dah. Belaga pedan. Ha, jatan sama jatan belaga pedan. Ha, hari nak ayat kata sikit lagi nak ayat. Ini ada dah ni. Jatuh sama jatuh nikah no, ya, dah halal dah. Dah luluh dah unai-unai kerajaan no, ya, hak tina pun dimakiat lah. Lesbian no, ya, tina sama tina no, ya, nah, hak tina nak jadi jatuh juga. Wih, potong bojeng dan wih jadi jatuh. Pakai seluar usah. Berbaju dalek no, ya, tu. Noyak tu nak jadi jatah tu. Bawa tino jangok-jangok tino dia. Tapi dia jatah. Boleh nikah. Asyik lagi puluk buat ni dah kita nak buat. Makan gula. Mamak nikah dengan khadir. Tengok, haa ni noyak tu gitu. Haa ni tak pernah wujud. Tak pernah timbul, tak pernah ada dalam sejarah orang petani kita. Ni noyak tu. Sebab tu hari ni kalau kita masih lagi berdia diri. Masih lagi kita berpeluk dada. Masih lagi kita kilah siku tak ada buat apa. Hari ni kau menarak. Melarak kau masuk dalam agama kita. Ha, sikit lagi agama tak boleh lari apa dah. Agama duduk di belakang sekali. Ha ni nak ayat tu. Dan sikit lagi jadi labuk, jadi adab istiadab orang. Ha ni nak ayat. Sikit lagi dia akan ada pula orang dengan benatang pula. Sikit lagi orang tu nikah dengan kucing dia. Ha, kucing luar dia duk dakak dua tu lah. Tu cik abang dia menikah. Belanja 15,000. Meow. Tu. Ha, tu nak ayat tu. Kigi nak ayat nikah dengan kambing. Ha. Nah, kambing jatuh janggup panjang dia berkata. Tu lelaki dia tu bunyi guguk. Ha, tidur tak kati kambing pun. Ha ni nak ayat tu ibu-ibu nak ayat dah. Ni akhir dunia nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita siapa masuk dah. Siapa masuk kita nak usaha anak kita masuk sejik ingat molek. Kerana apa ni? Hak ni penting sekali hak meroyak ni. Kerana kita nak tinggal dah. Hari ni yang kita duk hijau penuh masa dah hari ni.
sehingga tak ada sesungguh orang yang nak buat amal ibadat, nak taruh pada anak. Hijau nak taruh ke anak. Nak taruh ke anak. Ada sesungguh orang siapa tak makan, jimat. Nak taruh ke anak, takut anak lapar. Tapi dia anak tak pakar sederhana lah, anak yang tu. Kita mati, dia mau kamu kubur. Tak ada siapa lapar boleh, habis licing harta kita. Dia jual habis. Haning nak ayat dia hari ni. Kita ni suku semai kita ni hijau. Tapi nak ayat tak ada lama dia jual. Baik kita buat khairat jariah dah. Biar kita seni dalam kubur. Biar kita seni di akhirat esok. Biar kita jadi ahli syurga nak ayat tu. Haning nak ayat. Sebab tu mesti kita kena usaha anak kita jadi anak yang soleh. Tu di antaranya benda yang penting dalam hidup kita dah. Yang keduanya kita nak tengok bakal-bakal. Bakal-bakal anak kita nak jadi pemimpin lelaki akan datang. Untuk nak bantukan agama yang ada dalam kampung kita. Anak kita. Kerana kita yakin bahawasanya pemuda-pemudi di hari ini lah sebagai tukar penyambut. Tukar penyambut. Lah ni tak lama dah. Tok Imi pun tua dah. Tok Khatib pun duduk lelah dah. Tok Bila pun kadang-kadang uzur. Tok Nebel pun bunyi kata sekat pocok ni pun tak sihat mana dah. Pasal apa dia hari ni nak ganti? Anak kita lah. Kalau kita tak panggil anak kita mari duduk depan hari ni sebagai pengganti kita, bila kita nak tahu bakal-bakal kebolehan anak kita? Bakal-bakal kebolehan anak kita nak tahu mana? Macam kita tak kata, bahagia agama. Bila dia mari sejik, anak-anak kita ada belajar di sekolah tiga buah kereta pagi-pagi tu. Bila dia mari sejik, kita boleh tengok. Anak siapa seramah-ramah tu boleh bear? Ada berapa orang anak-anak pelajar semua tu bila mari sejik? Boleh bear, bear sedap. Kita boleh tahu lalu dah. Bila dia semaya di masjid, kita boleh tahu lalu dah. Hari ni kita tak tahu kebolehan anak kita kerana dia tak mari sejik. Tak tahu. Nah, tak tahu kita. Kata anak kita ni boleh bel, pandai bel, sedap bel, tak tahu. Kerana dia tak mari sejik. Bila kita helak dia mari sejik, bila dia ramai-ramai berderu-deru di masjid, masjid tepat, ibadat dia, maka kita boleh tahulah bakal anak-anak kita. Bila orang yang tahu tu sedak tu, tu imewe dia ni. Dia ni pernah tewas di sekolah ni. Dia ni pernah boleh juhal ni. Dia ni pernah dapat juhal ni. Dapat piala, dapat hadiah. Kita bundah lah. Ha, awal. Gibar lagi. Ha, tu nak anak kita. Jadi kita boleh guna anak kita sendiri. Situ orang pakai kenal anak itu. Anak siapa best ni weh? Allah, sedak sungguh weh. Ih, dengar macam-macam Mekah dah. Ih, napah panjang suara sedap. Ih, sebiji-sebiji. Sebutir-sebutir macam Mekah, macam Madinah dah. Ha, ni anak kita. Ni dah ganyang waktu. Tok Bilah dulu tu. Puah dah dengar. Hayalah salah. Allah, dia mengatakan. Lepas tak ada kuasa gerang, langsung nak pergi semaya. Kau pakai kano tu pecah. Uemung pergi sore lah, aku balas gigit. Nanti mana, bang. Tidak. Tak sedap. Suka pakai nasi saja tawar. Nak habis sup tu kat weh. Ha? Faham? Ha, tu nak ya. Cuba anak-anak kita bayi sedap. Allahu Akbar. Orang-orang lah kapung buah sana pergi semaya lah ni. Allah, sedap weh. Sekarang anak-anak kita pakai pergi sejik lah kok. Dan waktu maghrib kok dengan isyur dengan ramah lah. Anak-anak muda. Hak tino pun ramah, hak jatuh pun ramah. Pakai naik motor, rurang. Dia ni gendong mama dia. Dia ni gendong umi dia. Dia ni gendong mek dia. Dia ni gendong wer dia. Dia ni gendong ayah dia. Pakai mari semaya sejik lah kok. Allah, Allah, Allah. Hak suara sedap tu kelas 12 kau, kelas 8 kau. Suruh jadi Tok Imi. Suruh jadi Tok Imi. Tok Imi dah boleh belakang ya. Tok Imi jadi makmum. Tok Imi lama dah jadi Tok Imi. Wih anak-anak kita pula. Ajar anak kita wih berani. Wih jadi Tok Imi tak ketah.
Ha, ajar pula. Tengok baca sedaklah. Kau tua-tua juga terlupa Fatihah. Rokok lagu tu. Allahu Akbar. Ha, Fatihah tak baca lagi. Kulakan. Gini tu. Terlupa kan suara sedak tu ini. Dua kali dia dengar. Kamu tak ada rokok lagi. Kamu tak ada bergaduh dah. Allahu Akbar. Ha, lah. Bawa sudah pang tambah sekarang lagi. Dia kata gini dia tu ngorek pak dekat a'ah. Apa dia terlupa Fatihah mula-mula. Kena dua kali dengan Tok Imeh, Tok Imeh suruh sedak. Hatta boleh tahulah anak kita. Pak boleh tahu hati anak biar, anak kosing ke, anak tayik ke, anak japa. Adik dia ngaji mana dek? Oh, situ. Oh, Masya Allah dek dek. Hatta nak ayak. Tu nak ayak, kita boleh tahulah bakar-bakar lagi akan datang. Ha tu. Kalau tu email tak ada boleh letaklah dia sore. Pas bukan sore hak boleh. Kadang-kadang anak kita duduk di sekolah ni duduk bertewah. Duduk musabaqah Quran. Kita tak tahu. Tak tahu kerana kita dalam guna dalam kampung. Bila mati tu email nak pilih sah tu kata Allah payah. Padahal anak kita belalana pandai. Tapi kita tak pernah dengar kata anak siapa dia boleh. Situ kita payah. Yang tu email tak ada dah weh tu email. Lepas tu nak tak biar pula, tahu. Eh, kawan dia gelap perut ni dalam kapur ni kau. Ha. Nama tu leh leh. Leh tak kak pergi. Leh aku dengar dah itu jadi Tok Imeh sekali. Mana tahu jadi kerah lidah itu leh. Tak tahu. Ini sepuk orang jadi kerah kena. Sepuk ngak orang kecek siat semua dia. Sepuk beranak di nak kau itu leh. Al-lazina amanu. Aduh, kata leh sungguh kok mana. Tak leh punah, tak leh punah, tak leh punah. Orang tu pen mayer kena mata gena tu imej sini. Dia tak orang nak kan gena ni. Bunyi pelek tak pelek. Dah orang sini temusu ni. Beranak temusu teteh. Pakai nak kali dah tak tahulah dia. Gena. Ha, tidak. Oh, leh. Dia mata kori-kori. Ai, kori ku tak harap. Itu ku dengar dah lah. Kori ni gagak. Gagak. Pah biar tahu. Kori dia tak gagak sedap juga suara dia. Tapi dia gagak dia ulih tu. Innaladhi tu. Dia kipas tu kak. Kerekak. Kerekak. Dia kipas bangun tu. Pernah di timis tak lagi. Ha tu ya. Nak royak kata dia tak ada orang tua-tua nak ambil dia kalau kita tak tahu anak-anak kita. Sebab tu hari ni perlu sekali perubahan anak-anak kita. Sebab tu adik-adik warung semua malam ni nak ya ni. Kapo temesu ke kapo mano ke adik warung ni. Hari ni demo kena sedai buat demo. Kena tunjuk kebolehan demo sendiri di hari ni di masjid-masjid surah-surah. Jangan liar dengan masjid adik-adik weh. Kerana demo dah lagi akan datang, akan jadi cuai di kapur ni. Orang tua nak mati dah. Dan ayuk ni tak ada, ayuk lain pula. Buat demo dah lah. Tok Nebel pun demo, Tok Menik pun demo. Ha, Tok Imeh pun buat demo dah. Demo ni nak pergi dalam kubur dah. Tinggal buat demo lah pulaknya. Tapi kalau demo tak gaduh hari ni, siapa dia nak pergi ni? Siapa dia nak pergi? Ha, tidak tahu gitu. Sebab tu adik-adik kita jangan liar dengan masjid-masjid. Gilah maya masjid. Ha, tu adik noyak. Tak ada dah pesan ni ambo gitulah. Karena kita tak ada masa dah hari ni noyak tu. Neh. Dah tu kotik tak ada tu kotik mati ke kau tu kotik uzur ke siapa dia kita nak letak. Bukan mudah juga ni tu kotik noyak tu. Nak orang baca ketubah. Nak jadi tu kotik orang panggil tak payah. Tapi nak baca ketubah sungguh. Satu nak wijawi tu lacak. Lacak. Ha, lepas tu tamno pun sedap. Lepas tu beradu bui kena molek. Ha, tu khotik tu ya. Ada tu khotik tak ada. Ha, daripada benar setajar. Daripada benar setajar. Eh, benar setajar. Oh, benar setajar lah. Tengok wakah tak betul. Benar setajar. Benar setajar lah. Oh, jalah. Ha noya. Tu noya. Ha tu khotik noya tu. Ha ni payah belaka ni. Nak orang pasal. Orang baca ketubah ni satu gaya noya tu.
Tengah ayat tu. Sebab tu hari ni penting sekali anak-anak kita. Selain daripada anak kita jadi anak yang soleh dah, kita dapat tahu bakal-bakal anak kita nak jadi pemimpin lagi ke datang. Ha ni nak ayat ni tak ada dah. Ha, sebab tu hari ni besar sekali perubahan kita. Perubahan kita dalam kapur hari ni besar sekali. Untuk kita ambil sikap hari ni untuk nak asuhkan anak-anak kita. Ha ni sedaya upaya nak ayat hari ni. Apa panggil rinduan. Kerana banyak tahu dah kita. Pasal lagi besar nak mengelakkan anak kita daripada dadah-dadah. Tosik bila kena dadah. Tosik terlibat dengan benda-benda pening. Kerana benda pening ni noyak dalam hadis Nabi besar benar. Besar benar ukubat dia. Deno-deno Allah Ta'ala kepada orang yang pening ni. Allahu Akbar. Cukup. Cukup ngeri. Cukup takut. Hadis Nabi dia cerita tu ke Allahu Akbar. Dua kara yang kita takut hari ni. Satu pening. Yang kedua deraka kepada dua ibu bapa. Hari ni kita tak buat apa-apa ya, lagi dah. Dan anak tak temu dengan masjid, ia jadi berlaku. Dia lawai orang tua, dia kerah perut, tak herak. Pak dia tu dia lawai lagi. Siapa pak Allah hari ni? Hari ni pak Allah. Allah ke anak. Dan anak jadi pelik, pak tak berani dah. Pak dia berani tu, anak tak pelik, tak apa lah. Dia takut ke pak. Kerana otak dia tak bunuh. Tapi dia orang otak bunuh, jangan kelola. Anak otak bunuh, dia tak sungguh. Dia tak kena cik dia. Tu tepi rumah hamba ni, 14 jarum sini ni. 14 jarum, 14 jarum. Anak tak dengan belakang kapok. Tu nak ayat sungguh, lillah ta'ala. Pak hak semelih ibu, tak kena kecil dah. Hak semelih mek. Ngeri sungguh kita tengok deh. Sebab tu Nabi dia royak dalam hadis. Arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata wa la yuziqa na'imaha. Nabi kata pak golongi Tuhan tak wi masuk syurga. Wa la yuziqa na'imaha. Dan Tuhan tak wi kecak nikmat-nikmat syurga. Masuk syurga pun tak leh, nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Maka Nabi sebut mula-mula sekali gapo? Mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Orang yang mengekali mabuk. Orang ni mabuk sokmo. Tak ada beradu-radu mabuk. Walaupun sikit-sikit pun. Selagi mana dia tak tinggal 100%, maka orang ni termasuk dalam Tuhan tak wi masuk syurga. Pak gulung ini Tuhan tak wi masuk syurga, Tuhan tak wi rasa nikmat syurga. Nabi kata mula-mulanya orang mabuk, tak kira budak ke orang tua. Tak kira bini ke tak bini. Ha, tak kira besar mana besar mana. Nak royak kata ni masuk dalam gulung ini orang Tuhan tak wi masuk syurga. Mudminu khamrin. Orang mengekali mabuk. Yang ni orang ni mabuk tak nak beradu-adu lagi. Walaupun sebulan sekeni. Walau tiga bulan sekeni. Mati dengan lagu tu, Tuhan tak boleh syurga, ingat boleh. Ha ni anak kita terbimbing ni. Kalau kita tak pisah di hari ni, anak kita pergi cabai lain, kita pergi cabai lain lagi akan datang. Kita pergi cabai syurga dengan tu lelaki kita, tapi anak kita pergi cabai neraka. Kerana Tuhan janji siap-siap dah. Ha ni nak ayat tu. Hening lah noyak besar sekali noyak tu. Lain daripada anak yang soleh dah. Ning di antara bila kita lock anak kita tak pergi masjid hari ni. Tu akan jadi tu. Ha, akan jadi situ tu. Mana bila dia kaya, selama mana dia tak tinggal lagi kaya dia, walau 3 bulan sekali ya. Tak ada dah baba. Lah ni 3 bulan dah sekeninya dah minumnya. Dulu tak kira. Dulu sehari tu pak keni. Sehari pak puyuk dulu. Alah ni tak ada dah. 3 bulan sekeni dah berapa tak ada dah. Walau lagu tu sekalipun. Berarti orang ni masih mengekali mabuk dah. Bila dia mati, Tuhan tak masuk syurga. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni adik-adik dengar molek, adik-adik deh. Adik-adik ni, adik-adik rumah je kita, adik-adik
pemuda-pemudi kita walaik ni royak ni. Ni baba royak ni. Saya ke demo royak ni. Bukan nak kata ke demo, saya ke demo royak hukum Allah Taala. Takut demo tak masuk syurga, tak duduk dengan ibu bapa demo. Demo pasal saya ke tak? Hari kalau demo saya, demo beradulah di hari ni. Ha, tu royak tu. Karena apa? Pilihan banyak lagi, Dah lapar air sangat teh merinda tu. Teh air tebu tu. Teh air batu tu. Janganlah cari benda-benda mabuk di hari ni nak jatuh. Apa saja jenis mabuk, jangan. Yang kedua, Nabi kata, wal'aqu liwalidai. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ni pun tak bau syurga juga. Tuhan marah sekali kepada orang deraka dua ibu bapa. Kerana jasa dua ibu bapa dengan anak ni tak ada besar sekali. Tiba-tiba dia pergi deraka. Tuhan kata, aku tak boleh masuk syurga. Aku tak masuk syurga. Mung tak boleh masuk syurga. Aku akan lepas tu dalam neraka. Padai dengan muka mung tu. Apa ni? Tak ingat jasa mek mung ni. Mek mung beranak ke mung tu. Allahu Akbar. Nak tubik rembau-rembau. Datang mung ni tak ingat ke mek mung. Allahu Akbar. Apa orang ni? Ni tu yang marah sekali. Ni nak ayat tu. Tak ada dah. Dua kali. Maka dua-dua ni golek duduk sekali. Duduk tak sore. Bila dia pening, selalu dia lawan ibu bapa dia. Deraka selalu dah. Maka dua-dua ni kalau sah pun tak masuk syurga dah. Apatah lagi kalau ada dua di atas sore. Kau tak masuk syurga lagi. Haning ibu-ibu nak ayat kata hari ni anak kita. Kita risau sekali dengan anak kita. Kita bimbang sekali dengan anak kita. Di hari ini nak ayat kata. Tak ada dah anak pengganti kita. Anak adalah cahaya mata kita. Anak adalah penyejuk hati kita. Tak ada dah. Tiba-tiba anak kita jadi gini. Oh, tak ada berguna sikit habuk. Ini ibu-ibu nak ayat kata. Ini titik kesedaran kita di tahun baru Islam. Sebab tu hari ini kita kena paling tengok katik. Macam mana kehidupan kita hari ini? Mundur ke tak mundur? Maju ke tak maju hari ini? Adakah kita hidup hari ini marah ke depan? Kelebih maju lagi? Di segi amal ibadat kita, kerja buat kita, tengok katik. Pasal hari ini jangan fokus kepada kerja buat saja. Tengok amal-amal ibadat katik. Jangan tengok di segi kerja buat saja. Dulu labur sikit, lalu labur banyak. Tak apa, molek labur banyak pun. Tapi tengok anak kita tu labur ke tak? Oh, hari ni jadi weh, gaji mahal. Tapi anak kita tiga beradik tak pakai sokai buk. Dia buat apa? Haa, nak buat apa hari ni? Harta yang kita ada hari ni tak arti nak tinggal dia. Bila kita pejam mata bila, harta yang kita tinggal dia, tak ada sampai 8 bulan. Dia jual bila cik murah-murah je. Haa, ni kan tu? Kerana dia pun hotok, Hani nak ayat tu hari ni. Eh, hani nak ayat ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Tu titik sedap dah. Di antara. Sebab tu Nabi dia sayang sangat ke Islam. Sebab tu Nabi dia cara benar pada umat-umat dia di masa dia hidup di Madinah dulu. Masa dia hidup di Madinah, dia tak ada dah. Ha, Nabi titik berat nak. Bina, Nabi bina ukhuwah di antara Ansar dengan Muhajirin. Nabi ada kasih saya, Nabi ada kasih saya. Ha, tu nak ayat tu. Lepas tu Nabi tak sewi ada. Tak sewi ada bujai-bujai anak-anak darah tak berlaki. Nabi pegu, Nabi pelaga, Nabi cari pasangnya. Kita hari ni korama. Kau gelinya korama, gelinya. Allahu Akbar. Hari ni nak ayat la ilaha illallah. Hari ini limpah. Banjir dengan benda-benda saat ini nak tu. Nabi dulu tengok sahabat, bini tak ada. Dia pergi tengok, hak tina duduk pelik, dia tanya, munak tak dia tu? Nabi tanya, dah. Kita sebi duduk saja. Orang tanya, nak ya Rasulullah, aku nak berlaki. Dah, jatuh nung. Ya bujai dah, bini ya mati. Munak tak? Nak ya Rasulullah. Nabi kita tanya jatuh pula, mu nak bini ke tak tu? Ada tina tu? Nak ya Rasulullah? Lepas mu ada gapo tak tu? Tak ada gapo ya Rasulullah. Pedang dah tak ada. Penepih dah tak ada.
Baju besi dia dah tak ada. Pahamu nak bini ke? Nak tak ada belanja ni? Pahamu ada apa? Ni ada kasut sepasal nak pakai ni. Ada kasut nak pakai. Nabi kita tanya tina pula. Orang puas. Munak dak ke dia tu, dia tak ada gapo dia. Hanya dia ada belanjanya kasut nak pakai pasal. Ikut dia ya Rasulullah. Tengok muda jamin dulu nak ya tu. Asal boleh berlaki dia. Ya. Kerana nak menunaikan nafsu-nafsu yang di dalam tengah-tengah duk dahga dengan memuaskan nafsu. Aduh, ya orang kita ni bila nafsu tak puas dia jadi belaka. Jadi nasi kerabu, jadi laksa, jadi rojok, jadi sate. Jadi belaka nafsu noya tu. Ha, selerok tak apa. Sebab tu Nabi kita dia pelaga dah. Orang dia puas nafsu tak ada gapo dah. Ha, mau kita hari ni jeboh banjir dengan kosong-kosong banyak mano hari ni. Allahu akbar mau kita noya tu. Sabe demi hari demi tahun kita ni berasa tengok pergaulan bebas ni kok kuat. Pergaulan bebas macik-macik. Hari ni kita tak nampak pergaulan bebas. Kita tak ada tengok orang tina ngau jatuh berjalan pergi tangi tak ada. Tak ada tengok duk peluk-peluk tak ada, tapi lebih pada tu lagi hari ni. Siapa tidur sekali sebab zina. Zina ni banyak sekali. Supun dengan minum air, makan nasi dah. Kan apa? Ada menata ni. Jadi mau jumpa dengan menata ni. Ni. Demo kecek dengan menatening, demo gi dengan menatening, demo tidur dengan menatening, demo klik dengan menatening. Tu noyak hari ni, noyak sungguh lillah. Tapi tu tak nampak. Malam-malam pak dah. Lah dua gapo tu. Lah tak tidur lagi. Lah ngatuk ha esok. Lah tak matang ke? Lah resiye dia. Kene je dia. Tu mula-mula. Lama gak kecek nyapung dah. Ha lepas nyapung juga nak tengok dah lah. Lah mana tengok besar mana. Banyak becik kan. Ikut nak tengok betul mana. Ya kita betul wastiak nampak wastiak. Tak dihidang nampak hidang. Hari ni ngaya tu. Habis. Kita tak tahu hari ni. Ning orang buat masyarakat hari ni. Pastu dia tubik ni temu mana, temu tepat ni jelah lah. Moga dia kerja lama mana, dah bulat-bulat dah ni. Dia tubik tu tak ada apa dah lah. Siu pipik, perik. Lalu dah. Cuk, bup. Ada. Klik harap, kerja. Tak ada apa dah. Kenapa? Tiga kali bergocoh. Tiga kali bergocoh. Klik dah. Haning hari ni ibu-ibu nak yahak sungguh ni. Ni yang berkecek sini-sini nak yahak hari ni banyak. Tu masa Rasulullah dulu mudah. Rasulullah dia tak wiado nak gelong-gelong nak jadi pencenah tak ada. Sebab tu sahabat tina pun, sahabiah pun dengan sahabat Nabi pun lagu tulah. Bila orang tawak nak dah. Dia tujuan nak wiado, nak wiado tu lelaki, nak wiado suami, nak wiado isteri. Tak seduk kosong, dah duk kosong siap dah. Karena orang ni tu have buat nafsu. Ha nafsu. Pas nafsu kita sini, nafsu kita di hari ni, ilmu tak ada, email tak ada. Moga semaya kita gitu ya. Kau tak ada ni. Jadi kuat gelenya pada ilmu. Ha bila temu lagu ni dah nak becek, rata. Pas orang dia punah sekali, akan jadi 100 kali. Akan jadi 1000 kali. Tu noyak orang dia punah. Dia biasa makan curi, nak curi sokmo curi lah. Tino pun biasa dia mula curi kan, tak ada apa dah. Haa, pakai wakam, reti dah, tak ada apa dah. Reti belakang, tak kena mana dah, gilah mana-mana pun. Haa, kelipah perak. Hak ning lah dia jadi, tahun baru Islam, tahun baru bukit Islam, hak tu lah pakai dia belenya banyak mana. Kita orang Melayu Islam duk bango duk menyambut tahun baru bukan Islam banyak mana tahu dak kita duk sesak. Ni pucuk-pucuk noyak tu. Ha tu. Tahun baru bukan Islam, tahun baru topat. Tahun baru orang kafir.
musuh kita kata kita sanjung-sanjung. Kita sanjung-sanjung. Di kaudau pak aku pak kerabi pak malu pohong. Bawa anak beranak bahasa suka lah, kelik dia bawa ya. Jaga mak sunat begali. Ha, kelik dia bangga nak ya. Tak tahu malam tu tahu dak kita. Malam tu banyak mana manusia berzina di malam tu. Malam duk tunggu, malam duk tunggu, je siapa pukul 12. Tong wong 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 tai weng 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 tong wong wong wong. Pup pup. Ga. Pup 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 pup. Ha, tu nak ayat tu. Bawa feng sore-sore belaka ni kekasih dia. Ni feng dia, ni tunai dia. Tak ada apa dah, tak ada apa dah, tak ada apa dah malam tu. Tak ada apa kenyek belaka dah. Orang berzina banyak mana malam tu nak ayat tu. Ni ibu-ibu nak ayat ni. Ni orang duk sambut tahun baru bukit Islam. Sedangkan kita ada tahun baru Islam. Tapi senyap tak ada apa. Learning ya bagi kita baru nampak nak paling sikit-sikit. Tapi masih banyak lagi orang buta. Banyak lagi orang buta. Gitu menyambut tahun baru bukit Islam. Allah pakak gelinyah lah. Pakak gelinyah tina jatah tak ada pura lah. Haa, noyak tu. Supaya dengan Islam suruh-suruh. Noyak tu. Ini noyak kita. Habis tu banyak hari ni. Pak kita sayang ke mana Islam hari ni. Pak kita ada cerita serga lah, tak ada lagu mana. Butir-butir yang kita hidup hari ni tak kena dengan ajaran Islam. Tata cara Islam tak kena sikit habuk kita di hari ni. Sebab tu kita mencari titik kesedaran di hari ni untuk kita ubahkan sikap kehidupan kita. Haa, sikap kehidupan kita. Baik hidup kita dunia juga hidup akhirat. Biar kita kena dengan dasar-dasar Islam. Dasar-dasar yang digarihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu ayah-ayah tengok banyak sekali ayah. Weh. Banyak, 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 banyak. Kan nak royak gak panjanglah, lakau panjang cerita nak ya hari ni. Sebab tu amun nak share pada semua buat kita lah. Dan khususnya kepada anak-anak dara kita. Anak-anak adik, anak-anak dara kita, adik-adik kita duduk dalam sekolah, duduk dalam apa. Hari ni jagalah tubuh demo biar biar bersih. Borisut. Saya kata we jaga kuam borisut kita. Janganlah kita biar kita ni orang molek. Biarlah ngaji bodoh pun tak apa. Jaga tubuh kita jangan jangan dolok kau orang jatuh masuk kosong. Hak bujel sama telah dah. Sobalah membujel pun. Jangan duk gelenyah, jangan duk gapo. Pegolah anak kalau ada anak. Carilah jodoh. Carilah jodoh orang molek-molek insya-Allah. Berdoa dengan Allah Ta'ala, minta jodoh baik. Ya Allah, bagilah jodoh padaku, ya Allah. Aku tak sedar macam dulu, ya Allah. Macam dulu aku rasa perih dah, ya Allah. Aku suka kata dia molek, ya Allah. Bila aku kahwin dengan dia, 4 bulan dia sepakku, ya Allah, ya Allah. Allah, hari itu dia jetku, ya Allah. Jet spring, ya Allah. Allah, aku dah kata kepatah dah tulis usukku, ya Allah. Allah, kuatnya, ya Allah, aku, ya Allah. Aku tak sedar hari jatuh lagu tu, ya Allah. Bagilah molek-molek, ya Allah, bertanggungjawab. Belalah ya hidup kepek pun, ya Allah. Belah ya si berang pun tak apa, ya Allah. Jadi tu laki ku, ya Allah. Minta malam-malam, ya Allah. Ni nak jangok semata. Pak bulat saya pak pening. Tak hijau. Tak pukul 11 tak bangun untuk lelaki. Nak gerak tak berani bekai perima dah. Nak makan sedap. Tuan tak ada kerja. Bini belakang. Gilik enak. Hani nak ya tu. Hari ni nak ya. Hari musibah. Luar kena hari jatuh peling-peling nak ya tu. Peling nak ya tu. Dah ada arah. Sebab tu nak kita nak belaki, kita nak bini. Panggil jaga-jaga. Dalam jaga-jaga, dalam beringat-beringat. Nak cari jodoh yang yang setia dengan kehidupan kita. Orang tina pun comel, orang jatuh pun comel. Bawa kita bahagia untuk nak binakan keluarga kita. Nak bina mahligai kita. Nak bina ke apa ni, kebahagiaan kita nak jatuh tu. Barulah kita bawa dunia akhirat bahagia berlaku. Apa ni, mi kuam suk. Lok ni dan lok na mi kuam suk. Situ kita nak sekali. Kata lagu tu ke, makan air mata lah. Orang tina banyak dah makan air mata. Duk telefon masuk ke ambon. Ya Tuhan Allah. Akbar. Ayat apa baba? Weh, nak bercerah ni baba. Baba kata habis keramat dah baba. Habis ayat dah baca. Ha ni nak ayat tu. Gini tak tahan nak duduk. Tak tahan nak duduk. Wahuduh kau bining. Nak gini ya otak dia separuh. Ya dah. Ha, hari ni nak ayat tu. Allah banyaklah. Banyak-banyak. Orang mengadu hari ni banyak sekali. Hanya yang yakin. Tapi, jagalah orang Cina.
jaga kebersihan kamu, jagalah kepanggil apa ni kesucian tubuhmu noya tu. Karena orang tino ni noya tu mudah masuk syurga. Orang tino mudah masuk syurga tapi masuk neraka banyak. Mudah masuk syurga tapi masuk neraka banyak. Hani orang tino noya molek. Neh, Nabi pun royak gitu juga. Dalam hadis Nabi dia royak orang tino ada 4 perkara masuk syurga. Iza sallatil mar'atu salataha. Orang tino bila dia jaga semaya dia, bila dia jaga semaya dia 5 waktu, 1. Wa soma syahraha. Bila dia jaga puasa di bulan Ramadan. Ha tu orang tino. 2. Yang ketiga Nabi kata wa hafazat farjaha. Wa hafazat farjaha. Apa tu wa hafazat farjaha? Bila dia jaga kemaluan dia. Ha hok ni ketinggali hari ni, ni hok mana saya ni. Ni nak ayat tu muda-mudi nak ayat tu. Neh, orang tino nak ayat tu jagalah kemaluan. Betul tak? Kemaluan tu jaga molek. Ha tu. Gena masuk kemaluan. Kan orang tino ni payah jaga kemaluan. Nak jaga kemaluan yo. Jaga daripada pacak tak payah. Jaga daripada orang jatuh kecil. Ha, dia orang jatuh kecil, ya wak bahung. Dia kata rak dia, cai dia. Tapi bahung dia, yo nak makan peri. Tidak. Belum ya kita nak nikah dengan dia, dia minta dulu. Bawa minta dulu, kita pun wilah. Jolah lah dah, berzina lah dah. Itu nak ayat tu. Nabi kata kena jaga kemaluan kita. Apa maksud jaga? Jangan duduk lock with orang jatuh lain masuk kosong. Kita nak we kemaluan kita, nak serah tubuh kita ni kepada lelaki orang jatuh yang terima nikah depan tu ime. Yang mana tu ime akad nikah kita dengan dia. Wahai Muhammad, aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Akan Sumayyah binti Harun yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin sebanyak RM20 tunai. Hak laki pun royaklah, katalah aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Ha tu, kita pun serahlah tubuh kita kepada hak jatuh tu dah. Ngare lain jangan. Karena sahabat Nabi dulu dia ada mengadu kepada Rasulullah. Masa Nabi kita hidup dulu di Madinah, ada seorang sahabat tu dia mari mengadu ke Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada bini seorang ya Rasulullah." Nabi kata, "Ya, moleklah ada bini. Tapi bini ku ni ya Rasulullah, tak suka nak kuih tangih orang. Tak suka nak kuih tangi orang." Tidak. Bini aku ni tak tolak tangi orang. Nabi reti, Nabi kata kena. Kalau kita tak cerah. Setara cerah. Apa maksud tu? Orang sahabat Nabi kata ke Nabi ni. Ada seorang sahabat tu bini dia ni. Bini dia tu tak tolak tangi orang. Apa tak tolak tangan orang? Orang hala nak jamuh dia, dia tak tolak. Tak ada kuih dah. Ikut demo lah. Nak jamuh kau, nak ramah kau ikut. Tu maksud lagu tu. Tak tolak, tak kuih tangan orang. Maka Nabi kata, nah, kalau tino lagu tu, mu cerah lah. Cerah. Nabi tak sewa ibu lagu tu. Hati lagu tu. Tu maksud kata orang tino kena jaga kemaluan dia. Kena jaga tubuh dia. Siapa dia jaga tubuh dia, borisuk. Dia wui ke lelaki dia. Orang lain tak. Oh, orang ni okak surga. Yang keempat, Nabi kata, wa ato'at zaujaha. Bila orang tina ni to'at pada si suami dia. Oh, sejak 4 kara dia. 4 kara ni yang mochi-mochi oh, masuk surga orang tina. Orang jatuh tak ada. Orang jatuh dia miku. Bukan miku raya getah. Miku dosa-dosa. Tu nak ayat. Retina 4 kara tu makcik. Ni. Tapi hak payahnya 2. Jaga kemaluan dengan to'ak tu lelaki. Kalau boleh buat 2 kara tu besar ni. Hak 2 tu tak ada kecil. Dah semaya kita jaga dah. Poso kita jaga dah setahun sekali ya. Hak ni nak ayat tu. Qilalaha.
di akhirat esok ada orang mai royak ke dia. Tilalah dikatakan baginya bagi perpuan tu. Jaga tino tu. Udkhulil jannata. Masuklah mocik min ayyibabin siti. Yang mana kau pintu syurga lapai buti mu nak masuk? Masuklah mana-mana. Ha tu nak ayat tu. Tuhan we bebas pada tino yang ada pak sipak. Di akhirat esok, melekat main royak. Hei, makcik, syurga lapai butir ni makcik nak masuk mana? Ikut makcik pilih lah. Tu nak ayat tu bebas tak bebas. Bagi orang yang ada pak sipak ni. Ha ni ayat. Habis tu malam ni, ambil royak siapa belakang dah. Duk tak demo lah. Sebab tu anak-anak darah kita, anak-anak muda kita semua hari ni. Jaga tubuh demo, jangan duk gelenyar. Jangan duk gelenyar, jangan duk main dengan orang jatuh. Tu nak ayat tu. Jaga beringat molek. Jangan punuh. Tubuh kita dengan orang jatuh. Jangan duduk berzina. Sebelum kita berlaki, belum kita rumah tangga, jangan duduk berzina. Jangan duduk berzina. Dekat kalau nak masuk surga. Kalau berzina dulu, tak ada jalan. Tak ada jalan. Mu tak ada borisut. Mu tak ada bersih. Mu tak bersih tubuh kamu. Ha ni, ni adik-adik muda semua. Anak-anak darah kita. Ingat molek. Ingat molek. Jangan. Jangan duduk mengeceh dengan jatuh. Ada banyak orang kita. Kadang-kadang nak pergi madah, semua duduk madah. Muka nak berlaki dah ke? Muka kecek belakang dah, seluruh jumlah dah. Haa, tu nak madah lah pakai gula. Tengah-tengah duduk madah, tu nak ayat tu, tidur. La ilaha illallah, banyak orang kita. Tidak. Muka tak nak kahwin lagi ya. Kecek siap dah, seluruh jumlah dah. Okey dah dengan belanja, dengan kapan, buat makan, pakai gula ni banyak mana. Dia pun dia carilah saing dia, duk pada saing dia, duk jepuk saing dia. Masa dia jepuk tu, Allah nyagi punah tubuh. Duk selama kening jaga boleh. Buat tengah duk madah tu kek. Muka demo pun wigi sekali, dah madah. Oh, dia gamak ke, dia gamak ke pastik dua orang tu. Gi madah, siapa aku betung, siapa aku mana, siapa aku hajai mana. Tak kelik lah, tidur di rizal. Moga nak menikah dua tu dah ke, tak ada gapo lah, bakar suami isteri dah. Tapi tak ada akad nikah lagi. Haa, bakar ya. Nak menikah dua tu, tapi tak ada akad nikah lagi. Masih haram lagi. Hanya ya, tiba-tiba jatuh mitok malam tu. Tidur sekali dirisak. Moga nak jadi bini kita dah. Alah, kita ya tak ya pun kita nak menikah dah. Tanggal 20 ni, kita nikah lah. Oh, mu pakai cuwi wah, aku pakai semutah jebak hantua. Aku selik kerih. Ha, mu heret cuwi wah lah siapa tu. Ha, kejap-kejap, tina pun serah lah. Serah tubuh lah, punah darah selalu dah. Tak ada lagi menikah. Ni banyak orang kita nak ayat tu. Lepas nak serga lah ke mana? Sambil anak kita, kalau lah itu, nikah dulu, gantung. Wia dia halakan, dia tidur pun tak ada gapo dah, bini dia dah. Hanya dia tak ada wak puluk dia, tak ada wak keduri dia. Hari ni, ni kita lepas dua tu, harap. Tak boleh pergi dua tu, tak boleh tengok lagi, tak boleh tepuk tangan. Hari ni, orang kita banyak lagi, tak reti. Ibu bapa tak reti, anak tak ada menikah lagi, nyelok dua tu, duduk gendong dah. La ilaha illallah, bapa. Pas nak tengok orang, nafsu nak ayat tu. Supaya bateri dah. Kau jatuh pun sangkir bateri. Kau tina pun sangkir bateri. Api kuat pun ni. Kau tina pun kuat, jatuh pun kuat. Jadi selalu dah. Kalau kau tua tak apa, ada gosi saja. Tu lak pergi ke mana pun tak apa. Ni dah, ingat molek kita ni. Tu orang tina, Nabi kata pak sifat ni membawa syurga Allah Ta'ala. Sehingga Nabi kata tu hewi bebas ke dia. Nak masuk syurga mana di antara lapai buah putih? Lapai buah syurga, lapai putih syurga. Mu nak masuk hak mana hei orang tina? Orang tina dapat jaga pak karo sana. Ingat molek adik-adik semua modoya ni. Ni no ya, jangan hidup zina. Jangan hidup zina.
Ha, tu ingat molek, ingat molek. Syurga bukan yang payah sangat, tapi agak kita guna nafsu kuat kelajuk sehingga kita jeluh ke dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa yang dilarangkan oleh Allah Taala. Ha ni kita ni, hak tu lah kita tak jaya dalam hidup kita. Ha tu. Nah, ha tu. Noya tu tu pesan ni ambo pada malam ni noya tu. Munasabah dengan tahun hijrah, kita petenah, kita petenah, kita petenah. Kita majukan ummah kita ke jalan yang baik. Ke jalan yang baik, tak ada dah kita. Karena kita nak berpindah daripada dunia kepada alam barzakh. Tak lama lagi, insya Allah Ta'ala. Ha, itulah malam ni kamu rasa setakat ni dah tu imewe, najuk kita. Nah, ha, tu. Ha, tu. Abang ni pesan ni di malam ni itulah di antara. Ha ni yang penting sekali noyak tahu ni. Hak ni hak nak sekali ni. Hak ni yang panggil nak berubah, nak pelian-pelian rinduan. Kalau tak boleh buat benda ni, kita siang lagi lah kampung kita. Kalau tak boleh buat benda ni, peta banyak lagi nak hilang. Deria tak selamat, nyo tak selamat, sekerak tak selamat. Tu noyak tu, kalau kita tak boleh buat benda ni, hari ni kumpul lah muda-mudi kita di dalam kampung, adik-adik pelajaran kita, adik-adik yang mengaji di sekolah, di sekolah semua. Hari ni kerjasama lah tuk-tuk semua. Nah, tokoh-tokoh pemimpin semua hari ni. Ha, ambil lah noyak tu hari ni. Ha, ambil berhati lah dengan anak rakyat. Karena hari ni apa panggil dunia di dalam musibah, di dalam bala Allah Ta'ala, di dalam ujian Allah Subhanahu Ta'ala banyak sekali kepada kita hari ini. Ha, itulah ibu-ibu ayah-ayah. Jadi antara belaka, jadi bahaya belaka kita. Ha, dengan anak kita ni, dengan generasi yang lagi akan datang ni, bahaya habis bahaya. Lawan kita, deraka kita, curi hak kita. Ha, tu nak semeleh kita. Semua nak ayat atau benda ni jadi bahaya kepada kita belaka. Tapi kalau kita pakai uak petenah dalam kampung masing-masing, insya Allah akan jadi generasi molek. Kampung tu sebagai contoh dan tauladan kepada kampung-kampung lain pula. Orang ambil waktu wayang. Hani ingat molek. Hari ni gapo nama hari ni kita nak buat? Selain daripada terkumpul dah, kita letaklah gapo nama kita cekam dia. Satu bola kita buat tim dia. Ada dua tiga tim dalam kampung kita. Hak kecil, hak tengah, hak besar. Anasik pula, anasik kecil, anasik tengah, anasik besar. Kena wiada. Baru demo lalai daripada kejahatan-kejahatan semua. Widemo ada kerja. Lepas tu tok demo ni peratan, rong peratan. Tok berlaku buat demo. Widemo berjalan dalam kampung, demo susunglah kampung demo. Demo bangunlah kampung demo. Kalau sekerak hilang pun demo risik sama demo. Tak kena balas dengan orang tua dah, dah. Tak kena balas dengan orang tua dah. Demo sendiri kena rapi cop dalam kampung. Hari kita gunalah warung-warung yang ada dalam kampung kita. Haa, nak buat apa, buat dia lah. Nak buat pintu gerbang, buat. Nak buat pentas, buat. Nak ada ceramah agama, padah. Itu nak buat. Kerana pemuda ni apa panggil tenaga dia tu kuat. Haa, tu nak buat tu. Dua-dua ni nak buat tu, tak ada dah. Sebab tu di hari ni, kita kena buat. Kena, apa panggil, kena turun tangis sungguh. Ha, kena turun ke medan sungguh, kena buat sungguh lah. Jangan sedap saja ambo royak ni, kena buat sungguh dalam kampung ni. Dalam kampung temesu noyak ni, nah pun temesu ni, noyak tu kena buat sungguh. Dan jiran-jiran pun pakai usaha lah. Jangan biar anak cucu kita, anak muda kita jadi dalam sesak. Jangan. Ya bahaya berlaku semua. Ha, dulu kita kata kena. Anak dia duduk peling. Kata di bini, Allah, wa musul gaduh, ha, anak demo. Tak ada dulu. Kalau ikut demo lah, demo buat murid demo, tak ada gaduh lah kita. Kata lelaki, jala juga deh, tak ada gaduh anak demo, ikut demo lah. Dah, akhir kali dah. Sungguh anak demo, tapi katuk dengan kita. Dulu kita kata, tak padu anak demo. Tak padu anak demo tu lah, sekerak kita tak ada. Karena dia bukan curi dia, dia curi kita. Demo itu, oh anak demo, oh, habis takut, tak boleh hakai lagi. Haa, kerti tak? Haa, ni noyak tu. Sebab tu camping, anak siapa dia pun, marilah kita pakai usaha selesaikan masalah ni. Kerana tunggu jawab kita dah. Tuhan akan catat semua tu, pekerjaan kita, perbuatan kita tu. Bukan peri-peri letih, peri dah. Tuhan catatkan ganjaran-ganjaran kita. Tu noyak kata, bukan peri dah. Walaupun tak ada duit, tapi pahala besar.
pahala besar nak kata kerja nak kata. Ha, lepas tu kita nak tinggal jasa lah. Besar sekali. Ha, bila anak kita jadi pemimpin lagi akan datang, kita boleh tahu dah. Kita dah kubur dah, dia baru jadi pemimpin dalam kampung kita. Ha, itulah malam ni abang rasa setakat ni lah. Nah, buat kali ni, ha, abang rasa cukup lah. Pesan ni abang untuk generasi baru. Nama nasabah, kita mengingati tahun hijrah. Untuk nak cari titik perubahan, titik kemajuan kita di hari ini, umat kita di petani khususnya, dan kepada di lain-lain lagi secara umumnya di hari ini tak ada dah. Jangan duduk tidur, jangan berpeluk diri, jangan kilah siku di hari ini. Marilah kita turun medan bersama untuk mengubahkan generasi lagi akan datang supaya menjadi generasi yang cermelah, menjadi bakal pemimpin yang penuh dengan kejayaan lagi akan datang. Itulah kita mengharap sekalinya. Maka sebelum akhir ini sekali lagi,